Sweet boy, punten, bapaknya om. Halo Dita. Halo Fauzan, halo Dilan. Hai. Telat gak kak? Enggak dong, baru jam mulai itu ya. Baru banget. Aku mau kasih yang di YouTube link aku dulu ya. Lah YouTube aku gak nyala live ya. Parah banget. Onnichiwa kakoi. Onnichiwa kakoi. Thank you. Terlalu terang lampunya. Makasih ya bonfire-nya. Thank you banget. Siapa yang kasih barusan guys? Aduh, Dilan. Makasih ya Dilan. Thank you banget. Lah ini kayaknya YouTube aku nggak ke live deh. Kalau nggak ke live kita langsung putar lagu Kopi Kanan sih. Oh enggak. Onnichiwa wa kakoi. Onnichiwa wa kakoi. Makasih. Halo yang di YouTube. Halo Rian. Halo Tegar. Halo Han. Halo Ibrahim. Ada Pindah Topics. Ada Abang Denny. Ada Haikal. Makasih teman-teman mampir ke Buya aja yuk. Ada Indra ya. Halo Indra. Halo Kaito. Halo Er Gema. Thank you ya Kakak Gema ya. Makasih udah kasih bonfire. Dilannya ngasih 3 guys. Makasih banget Dilan. Ada pause. Live kok Kak. Live ya. Oke, nice 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 nice. Ini aku udah di kota ya, let's go! Entar, ini yang belum kukonekin. Apa sih namanya? Teamspeak. Halo Rara, live ya? Nice, 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 syukurlah. Aku kira nggak ini loh. Nggak ke live yang di YouTube ya. Lumayan buat panggil-panggil anak-anak YouTube ya, biar mereka main ke Buya. Let's go. Halo Winda, halo Galulu, halo juga Winda. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Kita ke Gurun Kasir biasa ya. Turunnya di Gurun Kasir aja. Gurun Pasir. Kok gak mau turun nih? Kalau kita pencet spawn no, apa yang terjadi nih? Hai Zenit, selamat malam Zenit. Wah, fix gak mau turun nih kayaknya. Kita harus relog ini kalau kayak gini mah. Tunggu ya teman-teman ya. Ini ternyata ngambek, nggak mau turun lulunya. Lulunya nggak mau turun ya, diem di udara dia. Halo Queen, kangen banget ya. Ada Farhan. Hai Farhan. Kangen banget sama Kak Lulu. Sama aku juga kangen ya. Dari waktu ini ya live-nya nggak jelas aku soalnya nggak koneksi lah, nggak listrik ya, semuanya bermasalah. Aja gelut ya, kemarin aku udah gelut loh sama internetnya loh. Jadi aku gelutin dia itu. Sumpah kemarin gak dapet notif, jadi ditinggal bobo. Gak apa-apa, santai aja Zenit. Iya banyak yang gak dapet notif, jadi gak ada yang nonton deh. Gak apa-apa, it's okay. Halo Nezi. Pasti nama kamu Neji Hyuga. Nezi. Hai Nezi. Namanya ada metalnya ya, Nezi Metal ini. Iya benar banget. Kangen banget. Semoga hari ini dan kedepannya gak ada masalah lagi ya. Onnichiwa kakoi. Thank you banget Winda, udah kasih 2 bonfire. Onnichiwa kakoi. Thank you, kita harus semangat banget hari ini. Let's go. Antri lagi ya, ini antrinya gak banyak kok guys. Sedikit aja. Dikit banget. Pas pagi lihat SG Kak Putri, kalau malam live jadi baru tahu. Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa ya Zenit, it's okay kok. Makasih ya Winda. Halo Fiona, Fiona versus Indonesia. Namanya Fiona versus Indonesia, itu ada VS ya. Aku baru nyadar loh. Kalau Winda namanya Winda Lope-Lope. Soalnya ada 2 lopnya di sana ya. Iya, aku sempat bikin SG kan, cuman kayaknya semuanya udah pada tidur, jadinya nggak pada lihat. It's okay, nggak apa-apa. Salahin koneksinya, kita gelut sama koneksi ya. Nih, apa sih namanya? WiFi udah pengen ku gigit tuh nggak sih? Kata Winda, wow, antrinya cuma 4 kok guys, jadi ya lumayan cepet lah masuk kotanya ya.
Halo juga kakak negatif 4K. Negatifnya 4K. 24K enggak ada ya kayak emas. Halo juga. Sampai jam berapa nih? Sampai pagi dong, biasa. Enggak pagi, enggak tidur. Soalnya aku udah kebiasaan deh kayaknya tidur jam 6 loh. Kalau enggak jam 6 tuh aku enggak ngantuk, guys, sama sekali. Parah. Wow, nanti dapat nasi kotak. Nasi kotak? Enggak. Halo, ada Karmi. Karmil RTR. Apa artinya RTR? Enggak apa-apa RTR, yang penting enggak NTR aja. Kepanjangan NTR apa sih, guys? Malam Minggu bareng Lulu. Yuhuu. Iya, benar banget. Aku baca komen yang di YouTube bentar ya, kalau ada yang komen. Wah, ramai juga ya. Halo yang di YouTube. Hai Ricky, ada S Channel. Server Indopride? Enggak, ini servernya Great Roleplay ya. Seru banget di sini sumpah. Halo Samuel, di sini aku jadi bedside, jadi anak broker. Nanti kita sleeping, guys. Ngamuk, Kak. Ngamuk kemarin ya, soalnya wifi ku ngajak gelut ya. Ya udah aku gelutin aja. Enggak ke fully lagi, Kak. Belum. Soalnya dia fully aku belum ada RP. Ada Rara Ruby. Nah, bener tuh kata Rara tuh. Nice Rara. Bangunnya jam berapa? Tidur jam 6 pagi, menurut kalian bangun jam berapa? Aku bangunnya siang banget. Sore malah kadang-kadang. Halo Vina. Rambut diapain enaknya ya? Aku lebih suka di apa ya? Di kepang, kayak pendek gitu udah. Iya, malmingnya bareng aku aja, enggak usah kemana-mana. Server Hop kah? Bukan. Ini Great Roleplay. Server Great Roleplay Indonesia. Ini belum nongol ya, jadi kalian pada nanya ya. Oke, sabar. Malam Minggu kita sweeping ya. Keren, nice RP, thank you. Nonton Lulu di layar tancep, Kak. Buset. Boleh. Di ikat dua lucu. Ikat dua ya? Boleh. Ikat dua nih. Ikat tiga juga boleh ya. Guys, share-share dulu gak sih? Bener banget, di-share ya. Biar makin rame, guys. Jadi kita ngobrolnya makin asik. Halo. Malmi sama pacar, tetot. Malmi sama Lulu, centring. Betul banget. Makasih ya, jagoan mama udah kasih aku bonfire, thank you. Ini dari jagoan mama 2 ternyata bonfire-nya. Thank you ya, semoga cepet dapat pacar. Dylan gak ada pacar? Bukan gak ada, belum ada. Nanti itu ada. Nanti juga ada itu. Kakak coba bilang, Yoshi. Dulu aku sering bilang Yoshi. Kalau pas live Mobile Legend dulu ya, aku sering bilang Galakin. Galakin tuh artinya ya kita harus maju, jangan takut gitu, yang galak gitu, pokoknya barbar aja udah gitu. Itu mode barbar, Galakin. Kalau kalian cek Facebook aku ada tuh putribali.id, guys. Sayang banget Facebooknya kena scam, nggak bisa aku update, nggak bisa aku buka lagi. Uhuy, kalau lu tuh ya biasanya bilangnya, wih, kita udah lama nggak terbang-terbang ya nggak sih? Sumpah aku pengen banget terbang-terbang lagi. Udah ya, ini harusnya udah bisa turun ya, let's go. Yang penting kan turun dulu, bos. Aduh, ini udah matanya berkunang-kunang ini Lulu. Ntar aku connect TS dulu, guys. Nanti isu lagi. Want to sell JDM cars? Info lebih lanjut hubungi 021-347-629. Tidak tertarik, udah punya Skyline. Seng nyawa dulu. Hah, siapa ini anjir? Gua pakai baju broker, waduh. Kabur. Wah, dia ngejar gak sih? Siapa itu? Itu Ilham bukan sih? Takut. Halo Muna. Hai Muna, selamat malam ya. Suaraku kencengan gak sih? Aku bisa suara biar gemba, guys. Coba deh kalian. Halo semuanya. Marilah kita menonton Lulu sampai pagi. Karena menonton Lulu bisa membuat kalian bahagia. Kabur. Aduh, jadi parah banget suaranya anjir. Ya kabur ya. Siapa pula itu enggak tahu. Suaranya kayak di kamar mandi enggak sih? Iya. Aku bisa udah ngerti ya dikit-dikit ya ini cara ngatur-ngatur mixernya. Aduh. Ini lama-lama duit habis, guys, buat nginpon doang. Ngakak kayak lagi di panggung. Ya, gak ada duit gue.
Masa iya kita harus naik ini? Naik apa sih? Vespa norak kita. Oh, ada yang lain. Ada cliffhanger. Mogok lagi. Ah, beda banget mogok yang mana. Minggir! Aku gak mau deket-deket kalian ya. Itu siapa ya? Kayak kenal deh rambut pink-pink gitu. Bangkrut, bangkrut. Iya, tiap hari 60 ribu. Itu satu paket ya, sorry ya. Itu ya, seharga satu paket ini tahu. Satu paket micin. Ini sekarang aku narik duit, ini pasti berkurang nih. Soalnya kadang di kantong suka minus gitu guys duitnya. Lagi enggak kayak tadi suaranya. Jangan deh. Kau kayak lagi di kamar mandi, sumpah. Coba kita ambil 500 ribu dah. Sisa berapa? Abis! What? Ini di kantongku minus berapa? Kayaknya minus 1 juta deh. Kita ambil lagi 700 ribu deh. Kemarin aku beli chip, gak bawa duit soalnya. Tuh kan bener. Ah, parah banget. Ini aku mau bawa duit berapapun gak nambah-nambah jadinya. Halo Ramdan. Jangan bilang itu Bang Afi. Enggak mungkin Afi. Enggak, yang rambut pink bukan Afi. Oh iya. Yeah. Baru sekali bigel. Sekali bucin langsung main ke rumahnya ya. Pintar. Aduh, siapa pula ini? Sayang, kamu udah bangun belum? Konnichiwa, kakoi. Ngeri gua itu siapa pula? Aku bawa teknen soalnya. Kalau hilang sayang banget loh. Kebur. Ntar cari anak motor lagi enggak? Iya dong, dendam kesumat ya. Sorry ya, aku belum dapat nusuk anak motor sama sekali. Kesel. Dulu uang lulu 20 juta, sekarang 3 juta. Beli apa aja coba. Parah ya. Baju ini aja deh. Rambutnya kita ganti yuk. Makasih ya fans. Thank you fans Kak Putri udah kasih satu bonfire. Makasih ya. Kayak... Kak, kemarin kakak-kakak lagi cari anak broker. Hah? Oh, anak motor lagi? Iya, kemarin aku sempat ikut. Kemarin ya, ini sebenarnya hari ini kita tuh mau demo, tapi nggak tahu jadi atau enggak ya. Adwen... berapa ya radio kemarin ya? Aku belum hafal loh. 60, 55, 50. Aduh, berapa sih? 60, 55. Makasih, Mas. 60 gitu ya. Aduh, aku lupa banget, coba. Parah ini otakku udah karatan deh kayaknya. Mana tadi radio baru? 60, 55, 50. Oh, padahal gampang ingatnya. 60, 55, 0. Otakku udah karatan deh. Mana? Tes radio. What? Halo. Halo. Oh, Mami. Kakak lagi di mana? Lo TW ya? Iya. Itu siapa ya sih? Iya. Skyline dong. Ya kali punya sekali nggak dipakai. Oh, itu pak pedagang. Ingat gak jalan pulang, ayo tanpa lihat map ya. Hah? Ngomong apa tadi kakakku? Makasih Mas. Tuh kakakku ngomong apa tadi? Buset. Ya bisa, ngebut badah. Maaf, hai. Boros plus pemasukan dari Daddy gak ada. Iya Daddy, masih hidup gak sih? Hahaha.
aku mau baca komen, ntar deh kita sampai rumah baru baca komen ya. Tunggu ya, kalian komen aja yang banyak, nanti aku bacain semua. Sampai yang di YouTube aku bacain. Masuk. Reki ganteng, masuk lagi yuk. Gak cuma Afi yang ganteng. Istri ada. Just ganti rambut, ayo. Tuh, aku bisa guys tanpa lihat map loh. Ih gila, kok makin kenceng deh perasaan Skyline ya. Hampir aja itu orang meninggal. Hampir ketabrak loh guys, ya ampun, duduk dia. Ini loh, dia berada di jalan yang benar gitu. Jadi gak meninggal, gak ketabrak gitu. Ya ampun, hampir aja. Eish! Kalau naik Skyline itu enaknya abis belok tuh bisa langsung ngenos itu, speednya gak turun. Di mana ya salon deket-deket sini ya? Kayaknya jauh deh, kita ke rumah dulu deh. Gatel banget pengen ngenos sumpah. Ah, rumah mana ini? Kok sepi? Pada di mana? Di ini kali ya? Itu mobil Mami. Kayaknya deh. Kak, Skyline-nya sang legend. Gak, ini Skyline ku. Belum dimodif aja guys, jadi baru sama. Kayak Skyline-nya Kaiser ya. Ini aku bacain komen nih. Kok pake baju gini? Nah itu dia aja. Ini siapa? Mohon maaf. Ini siapa, Cek? Paham. Lagi ngecek ini, berangkas. Lagi ngecek berangkas, lagi ngecek berangkas. Paham emang ini. Kaget kok, kirain rumahnya diambil alih orang, sumpah. Enggak, lagi ngecek berangkas. Mohon maaf. Aduh. Sumpah kaget aku. Enggak salam sih, lu main masuk-masuk aja lu. Kirain rumahnya habis disita bang. What the hell? Kalau lu ya? Kalau lu bisa buka berangkas nggak? Coba. Nggak bisa. Ntar coba deh. Nggak bisa. Oh, nah, kan ini dia. Ini. Angkat tangan. Oh, maaf pak. Angkat tangan. Masih nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa yang bisa cuman bos sama dua. Wakil. Bos wakil doang ya. Berarti sering banget liat komen Skyline. Oke. Okay. Ini Skyline ku tahu ini ada dari Afi. Dadah. Keren, nice. Just get them place. Coba tadi yang mana yang ngomong? Satu-satu, ini saya. Enggak, yang tadi yang pakai topeng. Yang mana yang ngomong? Ini. Kenapa? Ini. Kenapa? Coba ngomong satu-satu. Halo. Gimana? Halo. Oke, ini halo, ini halo. Yang satunya, coba yang paling ujung. Halo. Kenal suara ini. Belum menjanda. Diam. Apa sih pesara kecil banget? Siapa tadi lari ke sini? Masuk mas. Yuk. Langsung kota jaga. Nasi mas. Iya demo. Pada kemana sih? Oh itu tuh. Ini cuma kakek suara daddy dong. Mirip aja. Wah, dikunci. Apa? Menggeruk tenggorokan. Halo Bayu, what fit? I'm back. Hi, es teh enak. Mau dong?
Kepleset gak tuh? Iya, parah banget kepleset di ini. Noci, Mas. Gak ada itu. Apa ya, Bu? Ibu kok nampar-nampar? Wah. Kamu ya baru berkenal udah main ke rumah orang itu. Nah, gila. Wah, keras banget pala. Parah banget rumah. Kamu nih ya, dikasih tahu malah ngablak balik. Gak gitu konsepnya. Kakak tuh ngasih tahu yang bener, Wen. Kalau terjadi apa-apa gimana? Apa? Kamu tuh main ke rumah cewek loh. Gak apa-apa, yang penting ada yang ngasih bunga. Ngasih bunga. Bunga ya, tuh bukan kunci ya masuk rumah dia tahu. Diam, bunganya kamu dalamnya ada air. Hah? Adun kasih HR atau HR, oh, oke, okay. Berarti fix besok bila aku ajak ke kantor. Biar diintrogasi kayak gue. Introgasinya 5 jam nanti. 5 tahun. Gak apa-apa. 5 tahun nanti. Biar dia ini belajar debat tuh sama Pak Kentang Kentung. Ini cewek kakoi. Iya main tampar-tamparan. Pakai HR kok. Mana sih? Paling. Let's go. Oh, Prim Naskah? Buat apa mobil dinas lu udah high automatic? Makasih ya Max, thank you Bonfire ya. Ih, kita tampar-tamparan dulu kalau ketemu Adwen. Apa-apa. Kan di sono ada garasi. Oh iya, pintarnya gak, oh iya deh. Mana ya baju broker? Awas, kebutil ya, kebutil ya. Kau semuanya pasti beli besi. Ini cuma takoi. Udah kekunci. Sekarang lockpick mahal ya, jadi aman ya. Ayo, jangan ada yang bawa besinya nih. Pakai baju baseball. Jangan ada yang bawa senjata. Dia pakai skyline. Pakai skyline. Enggak mau, buainnya aja nanti skyline ku DP. Pakai skyline. Enggak mau, guys aja udah. Badan DP. Oh, kita cuma ini doang. Ya siapa tahu. Kita show up, bro. Eh, bentar. Itu gudang dulu. Enggak boleh bawa senjata. Iya. Ayo cepet skyline. Skyline gue. Dan when skyline-nya ada micinnya, wey. Mbak, ayo. Ya udah pindahin dulu itu. Halo Evan, Kak sekarang gak bikin konten sama Kay lagi ya? Gak ada RP sama Kay. Yap. Aduh, aja pingsan. Gak telat kok Evan, santai. Kenapa itu pingsan? Evan. Kenapa ini? Tanya. Kenapa dia? Ini kenapa sih? Rumah makan kayak nggak tahu. Men, cepet. Pindahin dulu itu micinnya, weh. Ada, ayo. Dikit kok. Pindahin ke depan dulu abang-abang, bro. Pindahin dulu. Mereka berantem loh, nggak jelas banget. Mana dua-duanya down lagi? Berantem terus dua-duanya down, gimana cerita? Gak apa-apa Carl, santai aja. Makasih ya Carl, hari ini nonton lagi Carl. Thank you. Bentar ya, yang di YouTube ya, aku bacain kok komennya. Tunggu ya. Jangan lupa makan minum. Iya nih, tadi minumannya habis ternyata ada di mobil. Oh, ya aku gak bisa buka. Makasih. Ya udah bawa aja men. Kita ke gudang aja. Iya gudang. Bawa mobil ke depan. Oke. Biarin MS-nya sini. Emang iyo mas. Taruh dulu deh makan minumnya ya. Mami di mana mami? Enggak, kakak aja naikin. Astaga ini anakku. Mampus. Enggak bakal kubukain. Udah kakak aja itu. Enggak, udah gila. Ayo cepet. Kunci dia.
bukan, gak gitu bukan konsepnya. Ayo, naik, 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 naik. Sumpah ya. Kita terbang. Gak gitu. Gue udah bawa ke gudang dulu. Udah aman jaringannya kak? Udah dong. Ih makanya irit-irit lah. No 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 no. Sabar, rilek, rilek, rilek. Kakak gak ada nabrak ya dari Sandy Shore sampai rumah. Dan itu ya. Yoi men. Jago banget kan Adwin. Kayak siapa itu? Ntar aku simpen bola aku. HR2 heavy sniper, oh lengkap. 5 detik gak datang ke sini, 1 micinnya pak, 2, ya Allah 3 sabar heh, bantuin 3, kak 3,5 3,75 3,40, wah lupa Adwin bawa teaser. Apaan bawa teaser? Hei ntar guysnya kita pindahin dulu ini, sumpah dah Adwin gede amat. Eastside apa? Eastside. Oh, Eastside. Ntar ya guys ya, fokus dulu ya biar cepet nih, kita minain. Minumnya gua ambil semua. Dadah, dadah. Udah gila. Sumpah dah. Keturunin ini jalan nih. Jangan nanti jatuh. Keturunin kamu kan bodo amat. Jangan mau terbang. Jangan. Mati di perkit sumpah malam. Kita langsung berumnas. Langsung lah. Emang mau kemana jemput Bila? Karena Bila di berumnas kok. Oh yaudah ketemu. Boong. Semoga ketemu terus bacok-bacokan. Kak gimana udah download GTA roleplay? Semoga good luck ya, ini Afi guys. Bila tuh cantik banget daripada makasih, kalau lu. Smart banget dong. Thank you ada Afi guys. Itu Afi, tadi aku upload. Kan banyak yang nanyain, Kak gimana sih pas pertama kali ketemu Afi? Ah bentar-bentar lagi, ini ngomong dalam hati. Ngomong dalam hati. Oh batu. Astaga. Ada kerikil. Bohong. Jadi mialek. Jadi kan waktu ini banyak yang nanya, kan gimana sih pas pertama kali Lulu ketemu Afi? Jadi udah aku buatin untuk videonya, kalian cek di klip aku ya. Itu lagi event ya guys ya, jadi di like sebanyak-banyaknya biar aku menang event GTA di Buya. Oke, makasih. Iya ada tayangnya Lulu. Iya ada Afi. Kak Afi kalau kangen. Mana ada aku bilang gitu. Ya tapi seru kalau ada Afi ya. Tapi Afinya kan lagi sibuk. Kita nggak boleh maksa Afi masuk kota, oke? Okay? Kita enjoy aja dulu ya. Makasih Afi udah mampir. Tuh, disapa tuh sama Afi. Pasti yang lain pada nungguin Afi ngevlog nih. Mbak Afi kemarin Abah masuk kota. Nanti aku ke kota lagi sibuk parah. Tuh, Afinya lagi sibuk, guys. Ya, enggak apa-apa. Semangat Afi. Semangat. Semangat. Terus. Ini kemana ya? Rumah lagi. Oh, emang komando suruh ke rumah ya? Ya, okay. Kasih semangat buat Afi ya. Awas, 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 awas. Ya Allah. Siapa itu? Wah itu tuh masih ada, ya masih di luar tuh. Cepet cepet cepet, bawa bawa bawa. Oh ya mes. Itu segitu tuh. Woi woi woi, mana woi? Hai Muna. Oke, aku baru lihat klipnya. Nice, jangan lupa di like ya. Ada car kit gak?
Kok hilang ya? Gak ada, gak ada. Gak ada, karkit gak ada. Lah, mami mana mami? Eh, ke Katama. Cek radio mami, di mana mami? Betul-betul Tama lagi naik ya? Sampai Tama eh jangan bacok-bacokan itu ya. Oh, oh, wow. Eh udah ya ampun. Kelamaan cok. Mana ya? Buset. Aku yang minggir. Udah dia aku. Lah hilang. Gua? Ini masih kok gitu sih? Bapak-bapak tolong pak ya, pak ya, ya. Ada yang ketusuk pak. Enggak lupa makan ini kayaknya. Mana nih kita mau kenari pake cepet. Gara-gara terawar Adi. Jangan ada yang bosnya tau ya. Pisau termasuk gak? Apa pak pisau lo buat untuk Katama nanti? Buat teaser ya. Semangat juga buat Kak Putri supaya menang. Yoshi, nanti aku upload yang it's banyak. Semoga it's menang ya. Eh. Nggak kayak Kak Serera, Tama. Aku baca komen di YouTube dulu guys, bentar. Halo yang di YouTube, Onicho Kakoi. Hai Baby Lord, halo juga. Halo Riza Cantik. Ada Lenny. Beda itu bukan skylinenya Kay. Skylinenya Kay di parkirannya Kay dong. Halo Adis. Mobil Legendnya Kay. Sama warnanya, nanti kita modif kalau udah. Kalau si Avi udah masuk kota ya. Ini Sanchez bukan sih mobil? Coba bisa dinaikin. Ini emang gak pakai musik joget sendiri. Ini Karian kan? Mati nyanyinya. Karian kok mirip Kak Olok sih? Emang iya, tapi lebih hitam aku. Masa? Makasih mas! Gak perhatiin warna kulitnya. Makasih yang udah follow. Woi salah apa woi aku woi? Banyak banget tak? Banyak tak? Oh, ngobrol ya. Gak mau. Wow, jangan cuntar, nggak ada yang masuk sini lagi anjir. Kenapa sih aku orang nggak ngapa-ngapain kok aku ini tusuk lu siapa? Motornya panjangan doang. Iya nggak bisa dinaikin. Happy happy family. Franky kau kenapa Franky? Kamu MS dibayar jangan suruh orang. Woi kau nusuk Edim, kau nusuk aku nusuk kau. Kau tak tahu dari mana aku? Susah yang ngumpulin tiket sekarang ya. Aku aja pakai baju ini. Kau tahu dari mana? Onyet. Siapa? Aku temennya lewat live, oke? Makasih, Avi. Kenapa sih orang minta-minta orang kadang? Ngapain sih? Jack? Thank you, Avi. Thank you banget. Kan lu koma, Jack. Lu koma. Kenapa bisa koma itu? Si Madi sama Gurman. Madi. Panas. Bayarin, bro. Gak ada yang gratis. Iya, motornya cuma pajangan itu. Kenapa? Lagi enggak suara ini? Kita, iya. Suara kita, apa sih namanya? Koma kok. Papa biasa capek. Franky, siapa yang nusuk kau? Aku yang ada, aku yang ditusuk lo. Kau. Turunin dulu Frank. Aku enggak apa-apain malah aku yang ditusuk lo. Aku enggak apa-apain. Siapa yang nusuk? Pakai baju apa yang nusuk kau? Hai, apa buktinya? Apa buktinya? Apain, Jack? Makasih kata ya semuanya. Sama-sama, Vi. Ini gak rame tiba-tiba. Orang mau demo kok malah keluar kota si Jacky. Gak apa-apa, Davio telat. Yang penting nonton. Mampus. Jacky. Kalau bawa demo berarti gak bawa ini kan. Aku bawa itu aja. Bawa, kalau demo bawa. Oh iya, ada ini. Kalau demo bawa RPG malah. Ini lagu siapa? Kalau demo bawa-bawa. Franky ini, Franky. Oh, serius. Kami datang membawa para pasukan. Tuh dengerin suara Franky. Kami getarkan hukum jalanan. Kami ratakan persentase. Lagi getem. Oh. Gue baca tulisannya di atas tulisannya. Di boy tulis salam dari Binjai. Kenapa sih Binjai dari waktu ini kayaknya salam dari Binjai itu maksudnya apa sih? Kak aku baru 3340 tiket. Wow, udah banyak banget. Keren. Makasih Fauzan.
keren. Ini Mami di mana ya? Aku udah lama gak jalan-jalan bareng Mami. Popo, bring my popo. Halo Izzy, let him know no. Ni siapa cu? Woi, ni siapa cu? Woi. Just not into you. Ni siapa? Ini siapa? Wijen. Wijen. Oh, Wijen, Wijen. Oh, Kak Wijen. Eh, Yan. Apa? Monyetor. Ya, ninju pohon pisang itu. Barang haram. Eh, barang ya. Barang bagus. Demo, mau demo. Hah? Gak tahu loh aku ketinggalan berita deh kayaknya. Jangan coba kok, jangan bawa senjata. Bentar. Makanya kak aku pengen ngumpulin kan tiket sampai 10.000. Gila, 10.000 bisa ngirim berapa ya? Mantap. Si botak mana? Gak kelihatan. Makasih ya. Dia kena SP. SP apaan? SP sebelah, tim sebelah. Wah. Eh, demo bawa ini boleh kan? Bawa ini. Boleh. Ini nunggu siapa ya? Ini kita sama, mau demo tentang perban, bos. Guys. Apa? Soalnya kan bisa akhir-akhir ini susah banget. 50 bonfire. Buset, banyak banget. Satu bonfire itu 20 tiket ya. Weh, ada yang mau bayarin aku gak? Bayarin nih. Ampun. 200 tiket ya? Itu banyak banget, sumpah 50. 30-an kalau gak salah, kalau 10.000. Iya kah? 30 atau 50? Satu bonfire berapa sih? Bentar, coba 250 guys. Eh, pengen kitanya TikTok lagi viral. Udah ngumpul belum? Teman-teman, aku di bawah. Lu kan gak buka TikTok? Buka, tapi aku nonton Avi. Eh, pengen tanya, Fagos udah ngumpul belum? Aku nonton Fagos. Wow. Yang Avi ngajarin Winda bersaudara kasino. Tapi tuh ngajarin langsung gimana sih? Aku lihat tim video capek yang pokoknya yang judulnya ngajarin Winda ngajarin Winda main CSN. Miki. Terus aku lihat pas yang Avi CSN temennya dapat 32, Avi dapat 11. Gila itu, kalau aku udah ketar-ketir kayaknya dial aku hangus. 50 guys. Salam dari Binjai, makasih. Emang bener dari Binjai. Aduh, coba sebut daerah kalian yang benar. Wijen bukannya buat kue, Kak? Ini udah bubaran lah. Wijen itu kan itu yang di atas burger itu. Halo Bonfire. Jangan lumnas dari si kota dong. Garasi. Tamkot aja, tamkot. Api tiktoknya kota dealnya. Suaranya lucu loh. Garasi kota dealnya, garasi. Astaga, iya. Awalnya aku nonton satu. Terus aku tontonin deh semua satu-satu. Tapi belum pasukan. Semuanya sih. Banyak banget ternyata video TikToknya Api. Ini siapa nih? Woi, lu siapa? Nicole. Oh iya. Tadi ada Kak Impun gak sih? Ya, kak Soran sih. Siapa ya? Oh, Nicole. Turun. Pinjem dulu. Aku mau ke perumnas sebentar. Aku dari Medan, Kak. Jauh. Oh, enggak bercanda, aku bukan dari Binjai. Oh, terus dari mana? Jangan pakai miskin aja, Jan. Cepet-cepet, Jan. Emang mau dibawa kemana? Ke perumnas sebentar. Mau ngabarin anak perumnas. Balik-balik harus utuh ya? Iya, utuh kok. Paling bempernya doang butuhnya. Kayak gitu. Aku dari Kalimantan Timur. Oh, oke. Skyline-ku. Kayak izin per kota ya. Jak. Itu ngapain di atas? Mereka musik kan enggak sih? Kayaknya kepinginan deh. Enggak jadi. Kita freestyle aja. Mami. Ngapain Jak? Jangan. Mami di aduh, aku hampir baca tahu apa enggak sih? Di aduh, hampirnya napasku berhenti sebentar loh. Mami di P. Pororo, hai Fauzan. Paleto, ngapain Mami? Kram, warga baru. Gak kena. Sumpah ya, kok bisa naik? Aku gak bisa. Mami, tadi live kak.
iya mami emang live. Kok si Adon bisa naik? Gua kagak. Tolong, tolong. Walaupun di jangklung aku gak boleh denger. I don't give a fuck about you anyways. Aku dari Jawa Tengah. Oh, oke. Okay. Situ Bondo hadir. Hai Dilan, ternyata Dilan dari Situ Bondo ya. Oke. Okay. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Ah, kemarin kita berhasil ya, tidak down-down ya guys ya. Dan motornya tuh utuh. Jadi utuh aja gitu. Lalu jangan lihat, Mas. Kakak ganti rambut panjang. Oh iya ya, harusnya rambutnya udah panjang, benar. Lagian rambut asli kan juga panjang ya. Bentar-bentar, iya penting kan freestyle dulu bos. Freestyle dulu guys, baru kita ganti rambut ya. Let's go. Pinjam guys. Ayo absen dulu, dari mana nih? Bener banget. Ayo guys, di absen dulu. Rubicon. Kok gak nyampe? Kurang kenceng ya aku ya. Halo, Bayu Mavi ternyata dari Semarang. Halo Riva. Riva nonton lagi nih, hai Riva. Ingat ya, akhir bulan kita milih moderator lagi. Jangan lupa nonton, jangan lupa datang. Mami itu radio. Masuk Mami. Kok gak mau kenceng ya? Tuh kurang guys ini. Jatuh gak ya? Aku kok malah lompat sih. Motornya atau tapi kayang kak motornya. Iya kayang. Ya sumpah dah. Ya deh kita ganti rambut langsung ganti baju. Maksudnya langsung ke rumah sakit. Let's go. Ini cuma kakoi. Aduh bangkai. Bayu Davio dari Jawa Tengah. Oke, okay, ada yang belum dibaca nih. Udah semua ya, ada Pak Kai guys. Makasih ya Pak Kai, thank you. Udah kasih satu bonfire buat Lulu ya. Pak Kai obatin Lulu dong. Yang penting freestyle dulu bos. Itu kenapa di radio dah? Kenapa kakak jatuhnya? Mati. Padahal kan udah, ayo ke sensor. Padahal udah di tadi kepencet F guys, jadi jatuh deh. Kak sebenarnya aku pengen kasih kakak bonfire, tapi 100 bonfire, buset 100 gitu. Kasih satu aja udah seneng ya. Ya kah? Gak apa-apa. Udah ada niat aja aku udah seneng kok. Gak apa-apa. Gak dikasih juga gak apa-apa. Yang penting kalian udah ada niat kasih aja udah seneng banget. Oh, malas ke sensor mulu, bete. Iya, di sini agak sensitif. Makasih, Bayu. Makasih, Haldari. Pak, udah kebaca ini. Kita berobat dulu. Naik sepeda lah biar cepet. Aku dari tadi kakak, hai Titan. Aduh bapak. Kenapa Lulu? Jatuh, itu biasa. Ayo sini. Mami raja aku dinggoy. Itu sepatu sama kos kaki apa sepatu itu? Sepatunya panjang apa kos kaki? Sepatu ini Papa Frank. Oh sepatunya lepas dulu ya. Oke okay. Iya kayaknya ini kukunya lepas deh. Itu kelihatan banget itu lukanya di paha itu. Iya aduh, robek gak sih bapak ini? Enggak ini gak robek. Gak ya aduh, lu gak mau sampai dijahit itu. Gak perlu, ini tutupin Hansa Plus juga jadi. Aduh. Tadi tuh lagi naik motor bapak terus ada kucing lewat. Astaga. Terus lu ngerem mendadak nabrak tiang deh. Lu pak, saya habis daki gunung. Pegel pak. Hari-hari ketagihan ya daki gunung ya. Bapaknya suka naik gunung itu? Iya kemarin sama saya dia naik gunung. Sekarang dia naik gunung lagi. Aspat di gunungnya angker loh. Waktu itu ya, terakhir lu naik gunung, ketemu siluman macan, bapak.
Waset dah. Ih, yang Papa penting jangan percaya, ngomong gak? Kasar. Makanya gak jangan ngomong kasar. Gak ada loh padahal. Tiba-tiba ada itu macan hitam Bapak ya. Terus ada suara-suara aneh gitu Bapak. Terus ada yang kesurupan. Astaga. Beneran. Untung aja semuanya selamat bisa pulang gitu. Hei, sayang ngeles ya. Kakas. Dikasih apa itu Pak ya? Kok langsung dingin-dingin gitu ya? Ini, tadi kan kamu diolesin alkohol, makanya agak dingin. Terus dikasih itu obat merah atau antiseptik. Lalu udah dikasih Hansaplast itu. Tapi nggak bakal berbekas kan ya Pak Frank ya? Ya mungkin bekas apa namanya lukanya mungkin akan mengering, nanti juga bakal balik lagi seperti semula. Tenang aja, nggak perlu operasi plastik di area kaki. Ya nanti pas nikah kan maunya kakinya biar mulus. Enggak lah, ini kalau mau nikah emang kapan dulu nikahnya? Gak tau. Lah, kok gak tau? Katanya udah ada calon. Kamu orang pada di mana tuh? Iya, dulu udah dilamar tapi belum nikah, masih kumpulin uang. Kira-kira ini banyak pengeluaran itu. Gitu. Ya udah nanti jangan lupa undang ya. Pasti dong Bapak Frank diundang. Semuanya diundang. Oke. Ini untuk regulasinya 15.000 ya. 15.000 ya. Iya. Lah terjadi apa nih? Ini Bapak Frank. Nembakan. Waduh. Oke, terima kasih ya Lulu. Ih, makasih ya Bapak Frank. Lu ya makasih. Iya, sama-sama. Lalu mana? Wah, anjing gua ditinggalin. Udah, cabut. Oh, dadah Bapak Saipul. Dadah. Eh, biarin dong berdua doang. Apa Pak Frank? Ini patian bukan. Itu anaknya di depan. Mana? Ngeles dong. Kita harus jatuh dengan gaya ya. Ngindarin kucing. Halo, Carmel. Tadi kita mau ganti rambut ya kan? Itu udah pada di Perumnas. Belum. Oke. Perumnas lagi. Ngapain orang dianya aja belum. Makasih mas. Ya Allah. Gua pake kecilan nih. Oh, oke, Mami. Lu pengen modif tapi masih nungguin Afi. Pokoknya balik-balik harus mulus ya. Ini tempat ganti rambut bukan? Oh ya. Daddy udah ketemu Kak. Itu ngasih tahu atau nanya ya? Belum, aku belum ketemu Daddy lagi. Mana sih rambutnya waktu itu? Yang kata Afi sama kayak Teteu. Kak Teteu, Teteu. Makasih ya Dilan, thank you udah kasih bonfire. Nanya? Oh belum. Kita belum ketemu Daddy lagi. Mana ya? Di depan-depan deh kayaknya. Bukan itu. Itu dia. Ya, ini mah botak nih. Kalau cewek gampang botaknya. Kalau cowok itu botaknya ada triknya, guys. Mana ya? Udah lah, kita aja demo yuk. Kumpulin 40 orang. Ini bukan sih. 40 orang lah, kalau bisa satu provinsi kumpulin semua. Bukan. Ketek beda. Dia bikin acara, dia ngat. Kita mau demo tahu guys. Yang satunya fix. Tapi kita demonya damai kok. Kita berorasi. Aduh, mana sih? Oh, enggak ada. Kak, kayaknya Daddy kasino lagi di tempat pernikahan Bang Frankie, Kak. Kasino?
Daddy ke kasino lagi. Apa itu ke sensor loh sedikit. Kita di garasi semua nih, garasi. Mana sih? Kau sini aja dulu. Oh, oh ini dia. Masuk ke garasi perunas. Kosongin badan ya, enggak ada yang bawa senjata. Pakai baju broker, enggak ada yang bawa senjata sama sekali ya. Ini ke perunas, bukan mau nyari ribut. Mau demo ini gitu. Agak ungu ya, soal rambut Afi itu agak ungu. Tadi kami dari sana. Cantik. Padahal ada tadi. Ya ada, sorry ya, kelewat guys. Garis si Perumnas, let's go. Kita langsung Perumnas. Iya. Masuk perum pemerintah, tapi udah ngomong Perumnas. Ke tempat Dedi merenung kakak di atas nih kesana. Oh iya. Ntar garis si Perum itu di. Jangan lupa ada pemadam mantau dan cabutan. Banyak sini ke garasi Perumnas. Kalau lu kenapa? Jadi gubernurnya kuat nih. Lagi sama Mami, habis jemput Mami. Halo, Dance Emon. Ini yang kemarin nonton. Hai, Dance Emon. Tanya Dance Emon, kemarin gak ada nonton ya guys ya? Kemarin tuh nonton dikit banget. Padahal gak dapet notif. Soalnya kan aku kayak kedeteknya pem live gitu jadinya. Gara-gara live-nya awalnya mati gitu. Hehe. Kalian lihat aja ya. Hai Bocella, siap Rocky. Ini yang kemarin kasih bonfire, makasih ya. Ke tempat Daddy merenung kak, paling atasnya kasino. Enggak, kita mau demo dulu. Ya penting kan demo dulu guys. Eh bos. Ya penting kan demo dulu bos. Kak ada siaran ulangnya enggak kak? Siaran ulang apa? Waktu Daddy ini, waktu ada pesawat jatuh. Aku ada siaran ulangnya semua. All my friends are toxic. All passionless, so rude and always need. Kepengali. Kok ada anak-anak bagus ya? Dulu, ini skemennya masukin dulu. Oke. Santai aja lah, kau bentak-bentak. All my friends are toxic. Yang kemarin, WHR aman kah? Aman. Kata, ntar ketir. Oke, nggak share ya yang banyak ya. Kalian berada di babi, cok. Kram, warga baru. Warga baru. Mami. Kram, warga baru. Anak Dajjal. Tuh, di mana aku, Mami? Itu bukan Mami, loh. Itu bukan Mami. Eh. Bentar, Bu. Eh. Oh, yang udah-udah tuh jangan dibahas, lah. Eh, maaf. Kan, ngoceh kan. Despa kan mampus lo, ayo lo. Woi. Ngoceh balik. Wah, Des, mau diusin balik, Despa, kata Frenzy kau. Oh, iya, apa sih? Despa, kata awas itu, aduan. Usin balik, kata ya. Gak terima, Despa. Baik-baik aja, Bu. Kata Frenzy. Sakit. Kata Frenzy. Sakit. Despa tuh banyak banget kata ya. Apa terus? Mau tusuk juga lama-lama. Mau terus? Mau terus? Agak jauh. Wah, Tesla. Agak jauh. Eh, nggak usah naik lah. Di pohon. Eh! Lagi lah. Eh, jangan. Oh, tolong. Ada di mana, Bang? Oke. Arwahnya ketawa nih. Lepasin dulu, enggak mau. Cepat suruh, lihat aja tanganku kayak gimana bisa lepasin borgol. Ya, gimana ini tangan Ardo di depan juga nih. Kita soalnya tuh lagi mau ngobrol lah sama orang penting ya, jangan main-main. Ya udah, makanya. Lepasin dulu. Ini lo baru dari rumah sakit lo, sumpah. Cepet, iya udah cepet. Perban dulu, kasih perban. Gak mau. Ya udah, cepet lepas dulu. Lepas.
Papanya. Ada satu. Asu, asu. Bodoh. Lepasin. Lepasin dulu. Ih, sabar. Udah dikat. Masih pakai perban. Gak sabaran banget, sumpah. Gak gitu. Dikirain mau ngobrolin soal apa. Wah. Ya kan emang ngobrol, Pak. Oh, anak asu. Nah, lepasin. Eh, lepasin dulu, gak bisa. Kan udah. Itu belum bisa, belum bisa, belum bisa. Sekali lagi sih, nah. Jatuh orang ke pohon dong ini, kakiku nyangkut. Di borgol, bengkol. Ini liat tanganku kan gak ke borgol. Belum, Pak. Ngapain? Ngapain? Ngapain di warung sama Danwen? Lepas loh. Lepas. Yang kemarin kakak. Nah. Mami, aduh pukul-pukul Mami. Udah gila dia. Loh. Enggak loh. Aku beberin naikmu ya. Pukul balik lah, udah gede kok. Udah. Ya udah kalau suka pukul ya pukul balik lah. Asyik. Jangan bre, jangan yang itu bre. Oh lagi ada nge-vlog ya, udah deh jangan deh. Leku wall. Aku nge-vlog. Takutnya kopi kiri. Ada yang di merah mas. Biru kalau aku biru. Oh anak repu, gila rame banget guys. Ini udah. Repu bagus. Kopi kanan ya. Nanti aja bebas. Kanan lulu. Mami udah mau bangun ya ketemu tamu. Papi mau gimana? Lu tiap hari sama si wewe gak jelas ini ya. Dibukin aja. Kalo gak ada Mami tuh dia jadi liar Mami kayak buaya. Kita berdua kangen Mami. Bohong Mami ya. Adon cuma Mami pengen uang jajan. Gak ada kok Adon punya sendiri. Gak punya uang jajan. Mami itu dapat uang jajan dari mana lagi? Coba papimu aja. Oh iya, enggak usah dikitin Mami. Mami aja enggak tahu papimu ke mana ini. Apanya open? Sudah berapa bulan papimu meninggalkan Mami nih? Like a wolf. Enggak gitu Mami. Mami dapat duit dari mana? Coba. Nanti lu cari uang yang banyak buat Mami. Iya, Mami disuruh jaga montir, males sendirian. Kayak kental, kayak kental lagunya. Lagu Mami ini setengah. Bang, lu fans Bonnie Bonnie dong ya? Anak lu ikutin kita semua. Wah, libur, telah libur. Libur, bisa sih. Nyanyi lagu itu pun, ayo. Mami, Jack. Oh my god, makasih ke Kandrim Tiger. Thank you ya ke Kandrim Tiger, thank you banget udah kasih medkit buat aku. Wan, jangan main-main, jangan coba lawan. Kalau kita datang, anak yang paling berbakti adalah Lulu dan Anduen. Kita menawan, all my ladies are we number one. Hey, what's up, ladies? Ladies, pergi sini. Yoi. Kok suaranya sama yang di broker ya? Ini cowok kakoi. 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 Makasih Rahis ya. Ini cowok kakoi. Ini cowok kakoi. Panas, berasa garang, berasa paling ganas. Thank you ya Rasya, pantesan so bilang vokal gue dingin banget. Thank you ya Rasya, payung banget berfire-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di spam bener banget. Mantap Rasya, Ramadan keren. Thank you ya. Udah kapan joget-jogetnya ini, kapan ngobrolnya kita udah ayo. Ya orang mau lempar. Anak BEM, BM-nya lagi ini, gue bakar tadi juga. BM tadi deres, Pe. Enggak. Ada yang keplok, ada yang keplok, ada yang keplok. Mocok.
kita kata wish. Bang, lagunya rap dong bang, punya denger bang. Gigi Rasha. Gak tau lihat kan, kakak lagu Kiki Pop. Yang mana itu? Lagu rap dong bang. Sikat bang, lagu bang. Lagu rap dong bang. Spoiler dikit. Lagu rap tuh putarin. Aduh, ini malah. Bang. Spoiler dikit bang ya. Bro di. Kenceng banget suaranya. Kecilin suaranya, gede-gede. Udah. Jangan suara. Jangan. Kecilin. Spoiler dikit bang. We are strong, never gone, broke gangster to the bone. We are strong bits, we are strong bits. We are strong, never gone, broke gangster to the bone. Dijali para dewa, ku di sini bersama. On a vlog mereka mencaci, sibuk untuk buat kami mati. Kami takkan pernah lari, bahwa di sini para polisi. Open fire, dibilang para arti mendekat. Berparah nih. Jangan ya, mau lanjut sayang. Gambar. Bukan kita pok hati pok kak. Gambarin apa? Head pok. Lagu ini coba lagu ini. Iya kah? Oke, selalu. Coba aku cariin. Ya udah, jalanin aja. Kita tepok hati pok gitu. Bentar. Ini masih disetelin lagu soalnya. Kita gambar aja. Kira-kira demonya bakal kayak gimana? Fuck the police, cause we are big and stir. In my town, we are like fucking monster. Siap ambil posisi, pegang kena. Joget gak? Ikut joget gak? Aku diem aja. Oh ini lagu Bloody Mary. Bloody Mary. Kak, tau gak? Kamu kakak Dita itu imut banget, gemes. Bisa aja. Makasih ya, Fauzan. Selamat yang masih kumpulin tiket. Yoi. Sini, kita bikin pengumuman lagi. Diberitahukan, bukan. Diberitahukan kepada seluruh penumpang pesawat Rockstar Airlines untuk mengenakan kembali sabuk pengamannya. Terima kasih. Dah, lu jangan setel lagu itu, kita tahu kanan pasti. Jangan kopi kanan. Gak mau. Baiklah, teman-teman semuanya. Kok kurang ya? Ikonnya kurang nih. Baiklah, kita akan segera mulai lagu Broker. Mirip. Terima kasih Zeni. Aku jarang naik pesawat jadi nggak tahu. Biar gangster. Ngomong apa sih?
shit. Born from the street, now I don't give a fuck about the little bits. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung aku sampai detik ini. Semoga kalian selalu betah nontonnya dan tidak pernah lupa sama Lulu ya. Thank you, thank you, thank you. Ini malah joget-joget. Udah lah, ada aja. You got the bo-bo, when this guy so go. You're so so, but try to his big show-mo. Are you sure big show? Siapkan mentalmu, ku ratakan rumahmu. Ku patahkan karirmu, with my big gang. Start robbing some bang. Keren! Jangan single-single gitu ya. Kok kompak ya maduan ya? Kalau aku selalu betah, soalnya yang live orang imut bikin gemes aja. Bisa aja. Makasih ya Pak Wisnu, semoga betah terus nonton live aku ya. Ini kita bakal memulai percakapan besar di sini. Kita bakal, kita mau demo nih. Kak, jangan lupa makan minum, Kak. Astaga, mati ntar. Lagu apa? Makasih Jordan. Mana sih mati-mati? Lagu siapa? Mana wali? Yang tadi, yang ngakak keteng lagu tadi itu anjir. Cepet bener-bener daya. Begini sih, kubuku buat gini anjing. Ya emang iyalah, kan belum ngumpul. Mau lihat rumah sebelah nggak ada kolam renangnya tau? Lihat ada bak kecilnya guys. Ada airnya ini. Ini kalian tau nggak ini namanya apa? Ini jacuzzi. Ini kalau nyala itu bisa keluar blebek-blebek. Wah, berapa ya GS? Berapaan sih GS sekarang? Berapaan bang? Halo Phoenix, namanya juga kakak Ade kak. Iya kompak ya. Rumah sebelah ada apa? Iya nggak bisa manjat. Bisa nggak sih naik ke sini? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sumpah ini rumahnya bagus juga ya. Tapi di pinggir tol. Halo juga Phoenix, apa kabar? RP nikah kapan kak? Gak tahu, sabar. Oh dibalas. Bisa nangkap gitu ya? Ngapain weh? Aduh, nasi mas. Dijat, dijatuhin dong. Kok gitu sih? Kok gitu? Oh dibanting dong. Kalian mau ngapain? Pasti mau berantem. Enggak, Mami tahu aja. Mami lagi telepon siapa? Coba buka harga. Gak tau harga gua. 25 ya. Kenapa weh? Enggak Mi. Kalau ada gua ambil. Enggak Mi. Guys berapaan sih sekarang? Mas apa ini? Eh? Apa kabar juga? Aku sehat, baik banget. Kabarnya luar biasa. Siap ya? Siap ya? Ngapain? Siap ya? Udah gila ya? Bye bye. Kayak gitu konsepnya. Sumpah ya, ini enak minta dikubur. Udah. Udah apa? Udah. Iya, udah jangan. Baik lagi, Beko! Baik lagi! Parah, Dun. Udah, BM ngumpul, ada Budi. Apa? Ya, darah dulu. BM udah ngomongin Budi. Budi udah... Ya, gak bisa lari gue, anjir.
udah makanya digendong bego. Gak mau, udah. 5 detik ya, 5 detik dari sekarang. Gak mau diem. Gak bisa ditangkap sih. Gak mau. Pingsan ini sekarang aja. Gak gitu. Siap, diem. Jangan. Jangan. Sumpah nih anakku. Gue ikut lama-lama. Kan kalau rap kayak gitu satu kali nafas ya. Ngerap ya, iya ya. Cek. Jangan, sama aja. Maksudnya aku, jujur aku fan-fan aja sama bendek ya. Gak pernah aku pakai bendek. Menurutku yang pakai bendek itu orang lemah sih. Des, yang bisa des. Masa aku tiba-tiba. Masa aku tiba-tiba. Des, bisa. Sini gue pegangin des. Waduh, sebelum kau nusuk ya, aku udah tepis tangan kau dulu nih. Anjay. Kau belum pernah lihat aku nepis tangan kan? Enggak, aku takutnya kalian lagi demo-demo terus gue bilang. Oh, enggak, Pak. Menurutku bendek itu biasa aja sih, Pak. Oh. Oke, kau aja yang ngomong yang bisa-bisa aja. Ini lagi dipanggilin lagi. Udah, ke rumah sakit aja. Assalamualaikum, rumah sakit semuanya. Halo. Halo. Siapa emang ini? Ayo udah, aduan ke rumah sakit dulu dah. Bye bye. Waduh. Iya, mau juga ikut. Lekas mic ke rumah sakit. Yan. Ayo ke rumah sakit dulu, ayo. Kami juga. Sampai. Sini. Rian, gua pengen ngobrol. Enggak, Rian, kau. Sama lu aja. Ayo, jangan ribet. Enggak mau sama Anduin. Apa sih? Enggak, ayo. Ya udah kakek naikin guys ya sini. Oh, ya udah sama Mami dah. Ayo sini, mana motornya? Enggak, udah sama Anduin. Enggak, lu aja naikin motornya. Anduin juga mau treatment. Oh, ya udah, kakek naik Skyline aja. Gua enggak mau dibonceng mereka. Pasti mereka punya niat nah, buruk. Burut namanya. Deket sih rumah sakit harusnya dari sini. Aduh, patah. Aduh. Itu orang kenapa dah? Gak ada halangnya sumpah dah. Kejar guys, itu Anduin ya. Bukan aku jadi bingung mau lewat mana sih rumah sakit. Gak tahu jalan. Halo XL, welcome. Oh ini jalannya nih, belok kiri. Ya gak mau dah ini motor. Mobil. Jadi jauh loh. Ya ampun. Makasih mas, makasih yang udah follow. Dipukulin pas maduin, parah banget woy. Biasa banget kalau di RSI selalu sepet mataku. Apa ya? Ayo Bami. Sepet. Halo, Mbak. Bapak sejak kapan jadi dokter? Sejak berapa ya? 2 hari yang lalu mungkin. Wah, selamat ya Pak Kai ya. Iya, terima kasih. Saya enggak diselamatin, Bu. Bapak waduh. Juga ini, Pak. Iya, Bu. Pak saya kan Jono. Padahal waktu itu yang operasi. Pak Jono. Pak Jono. Ini Bapak Oliver nih. Astaga. Gak ada apa yang kenal aku. Enggak bercanda. Ini bapak ini nih, bapak. Siapa tuh? Coba siapa, Bu? Yang jelas bukan Pak Jamal. Pak Jamal siapa? Pak Saiful. Oh. Bill. Iya, bukan. Tuh, Pak. Ini disuntik mati aja. Aduh. Dipingsan nih loh. Tunggu lem, mampus. Boleh, Pak. Ini tolong diinin. Lupa ya, itu siapa teriak, ya, Pak? Teriak. Nah. Kalau dia melamun, dia aduh, aku lupa banget ya. Namanya yang satu itu. Loh? Loh, kok bisa? Loh? Tak hidup.
Kalau lo? Kasih pak. Kalau lo? Coba mantra slash day. Nah, udah. Oke. Enggak, aku gak mau apain sumpah. Tiba-tiba kayak gitu. Slash day langsung pingsan dong. What the heck. Aduh. Halo Bu. Ini cewek kakoi. Banyak udah dibuka. Oh iya. Jadi aduh mata kakoi. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Pak mending gebukin saya Pak, suntik mati aja Pak. Itu tuh Bu. Waduh, kejar Bu. Mami lihat kan mami anak mami itu. Kenapa? Oh, digebukin loh sampai pingsan mami. Mami enggak lihat aja. Aduh. Iya. Masuk-masuk jadi 30.000 aja Bu. Ini cewek kakoi. 20.000. Eh 20 mak. Bapak mau korupsi ya? Tadi 15.000 loh sama Pak. Jadi 15.000 loh. Itu treatment. Ini cewek kakoi. Ini cewek kakoi. Ini cewek kakoi. Yaudah saya bayarin sini Pak. Berapa? Oh iya 20.000 Bu kan 141 Bu. Maaf kamu ngasihnya ke Mami. Astaga. Makasih ya XL. Thank you. Berapa Pak? 141 Bu. Thank you banget 5 bonfire dari Krisna guys. Makasih Krisna sama XL. Mami mau bayarin malah kasih ke Mami. Yaudah yuk. Yaudah ini Pak. Ini nih. Siapa tuh? Siapa? Ayo. Ayo. Ayo siapa? Wah tega sih. Gak bisa lupa sih. Pak, bukan Pak Frank, bukan ini kan Pak Kai, ya. Pak Tien ya. Bukan, Pak Tien yang rambutnya coklat. Aduh, kayak sih lo mau banget Pak, orang depannya dong. Saya yang operasi ibu bareng Red Wine loh ibu, Red Wine tahu gak siapa Red Wine? Iya, waktu itu sama calon suami saya itu. Ah iya, betul. Ya, siapa, ayo. Siapa, ayo. Dokter, aduh, orang depannya dong. R. Pak Rama. Makasih, Mas. Bukan. Pak Roy. Bukan. Pak Ray. Bukan. Aduh, saya lupa. Biar cepet ah. Lama, betul. Pak Rami. Nah. Oh, Pak Rafi. Aduh, tiba-tiba saya kebanyakan ini deh. Makan aduh. Apa ya? Makan pare nih jadi lupa. Pare. Makan pare. Ini Pak, silakan. Oke, Bu, makasih, Bu. Aduh. Ada kalau gitu saya nyusul mami saya dulu, Pak Rafi. Yo, Bu. Iya, Bu. Sama Pak. Hati-hati, Bu, di jalan. Oke, hati-hati, Bu. Jangan bawa helmnya. Oh iya, mana-mana. Pamit ya. Yo. Widih, ada duo. Ada dua serigala. Bukan serigala ya? Aduh. Ini Pak Yuna bukan? Dua jagoan ya. Bukan. Oh bukan, mirip ya? Bukan, aku Diki. Mirip dari mana? Gak tau, Pak Yuna sering pakai kacamata hitam deh. Gila kah? Dia niru-niruin. Oh, dia niru-niruin. Ini juga nih. Pak Boy satu ini juga niru-niruin mulu. Ini tuh lu, anak saya lu, namanya Kinen. Oh, ini. Yang perempuan. Mau ikut gak Anya? Aduh anak. Filea. Aduh anak. Bisa banget. Gemes banget pada di istri mana Pak? Istrinya? Tidur sama Filea. Lagi Filea. Kira lagi tidur sama Sean. Enggak lagi istirahat. Sedangkan pasca kehamilan gak boleh gerak-gerak banyak dulu. Pak Frank? Sama Filea. Yang satunya kemar ya Pak ya? Saya sempat baca di Twitter kemarin. Filea, satunya Filea lagi minum susu sama ibunya. Bawel. Bapaknya enggak. Berapa dong anaknya? Ya bapaknya ngalah kan satu Filea kanan, Filea kiri. Ya. Oh. Biasanya nah, bapaknya gitu. Dua-dua. Gua tolong. Gua. Apa maksudnya? Ya udah Filea cepet gede ya. Nanti
hati-hati kalau udah gede, Vila ini cantik banget loh. Iya, takutnya kalau udah gede dia musean, bahaya. Nah, ini buaya hitam. Jadi ayo, ayo ada kompor. Mari ya Pak, Dandi, siapa ya? Ini ada, semoga cepet gede ya. Dadah. Dadah. Iya, mari. Dadah. Gemes. Rugi sih. Rugi juga sih, tetap untung sih. Ini tangannya enggak rugi sih. Mari Pak Rafi, Pak Kai. Yo. Oh, hati-hati. Ditinggal gua sama Mami. Ini siapa dah? Kok dokternya banyak banget ya sekarang ya? Zara kah? Bukan, halo? Bukan. Oh, bukan, kira Zara. Ini Pak. Pak siapa itu ya? Hah? Lu ini lu. Oh, ini Pak siapa ya? Kabar Oliver, cuma oh, di rambut. Oh, rambutnya warna hitam sekarang. Banyak yang pakai putih sekarang. Iya, saya juga sih. Enggak sih kalau kalau aduh. Siapa yang mukul? Ini Bapak, saya ditungguin. Saya duluan ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya Pak, kayak hadiah dari tunangan saya. Hati-hati Bu Lulu. Iya pasti, mari. Mari, mari. Yuk. Gak berani klakson. Kita rumpi-rumpi cantik lah ya guys ya. Wah deket ini perumnya. Bapak Ice, kamu meninggal kah? Sepertinya tidak. Nggak tahu. Soalnya beritanya masih abu-abu, guys. Wah, salah jalan, Bu. Bener gak sih langsung? Jangan lah, rubuh ntar tanah perumunan sini anjir kalau dipanggil di palir itu. Belum ya? Ini kalau lupa matiin nos, udah sih rip semuanya. Aku gak bisa mundur. Lah, sumpah. Kangen banget RP sama Dedi Kak Lulu. Iya dulu coba. Itu kalau Lulu ngenos itu udahlah. Iya, kan. Jadi kita demo. Kan ngomong, Mam, kelamaan itu ini kebanyakan. Mending enggak akan nongkrong. Mbak Lulu, mending tadi dinosin aja biar YMS-nya kaya nanti. Kayak gitu. Enggak gitu. Ya, YMS kaya saya yang rugi. Ganti rugi nanti. Wah, bawa habis demo tol kanan kiri habis ini. Ngapain? Cari tecubung. Lu kirain. Lu. Halo Bapak, ini Bapak siapa ya? Andre, Andre. Lu jangan sok keren tau. Bapak, Ustaz Rama, Ustaz Ahmad panggilannya. Apa Ustaz? Maaf sih lancang. Keren kayak mana? Bapak, apa? Sudah berkeluarga? Belum Bapak, Ustaz saya. Udah tunangan tapi. Maksudnya kalau misalnya belum, nanti saya jadi wali kayak gitu. Hah? Oh jadi wali? Oh jadi wali, sorry. Jadi ini apa namanya? Yang bagian shotnya, aduh lupa namanya. Apa Hulu? Hulu, iya. Enggak, saya udah janji tuh. Ya. Daddy saya yang mau jadi penghulu. Boleh gak Pak Ustaz penghulu langsung jadi wali itu? Boleh. Boleh. Gak tahu saya. Boleh lah. Oh boleh, boleh. Bapak kayaknya kurang nih. Alah, Rahma Putri Ina. Belajar lagi. Keren ya, saya bukan. Ini cewek kakoi. Terima kasih banget ya, Rinsa Tokyo sama Pinsa. Thank you banget. Weh, alah, Inaha. Makasih, Mas. Makasih yang udah follow, hai. Ini cewek kakoi. Ini cewek kakoi.
Ya ampun, thank you banget ya. Krisna, ya, ya. Makasih. 5 bon pay ya Krisna. 7, 8. Belum ada. Makasih. Mau nyari enggak? Tadi kalau ada perempuan curhat nanti saya kasih. Keren. Wah, boleh. Bapak, Pak Ustaz kok nyari cewek, Pak? Oh, boleh lah. Enggak boleh, Pak. Oh, enggak boleh. Kan menjodohkan, boleh jadi. Iya, tapi Bapak enggak boleh deket-deket sama cewek. Aduh, apa sih namanya? Ustadz, iya, bukan muhrim. Ustadz tuh boleh ya? sampai Oliver mana? Empat boleh. Iya, benar. Iya, asal bapak adil. Ini Bapak, lihat saya aja enggak boleh, Pak. Harus siapa? Ibu pakai baju yang astaga. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya Bapak ini kesini tiba-tiba datang ke sini. Kalau gendong dong. Ngapain digendong? Manja banget. Mau manja banget, Amin. Enggak usah gendong. Oke. Okay. Ya, udah melamun aja. Enggak ada mami, mami tak gendong. Jadi gimana, Tat? Apa? Tentang perempuan kan? Heeh. Nanti kalau ada perempuan curhat, biasanya ada saling curhat di masjid. Siapa? Di mana curhat? Di masjid tuh. Atau ada. Enggak pakai doa aku. Lampiaskan ini bisa Tokyo sama Vinza. Oh, ada. Ada. Tapi jarang kalau perempuan, seringnya laki-laki. Ah, laki-laki mah saya masih suka perempuan masalahnya. Iya. Emang jadi yang dicurhatin apa, Pak Ustaz? Iya, laki-laki curhatin apa? Ini biasanya ada yang keluarga ya lagi masalah. Ustaz mau rokok enggak ini saya kasih. Wah, kok gitu? Bawa, saya bawa ini. Nah, Pak Ustaz mau rokok. Boleh lah. Saya kira Bapak enggak mau boleh itu. Ganjel enggak boleh. Iya, nyubung enggak boleh. Nyubung enggak. Aman ya, bukan ganjel transgrid ya. Kok ganjel transgrid ku bawa ke laut juga hari ini sekarang. Ada Sam, ada apa rame-rame? Ini kasih mau demo. Tapi kita mau berunding dulu sama geng-geng lain. Iya, udah persiapan jadi di masjid kan sering. Kita mau demo masalah. Oh, bandit. Buset itu mobil naik gerbong. Naik tembok gitu. Tadi buka pakai apa, Ustaz? Ada yang pakai burger, roti. Enak kali, biasanya saya cuma pakai air putih. Iya. Keren, SRP. Makasih, Jamal for you. Kakak Sam. Kasih nggak ke kota ya? Kanta sendiri. Orang gila itu. Hah? Jangan lupa, Pak. Ya ampun musiknya. Kayak gitu. OTW! Asik ada kakak Sam. Sering ke masjid aja lah. Aduh gimana ya kalau sering ke masjid saya. Aduh, saya masuk masjid itu kebakar. Aduh, jauh. Sekarang kita fokus ya ntar ya semuanya. Setiap ketemu dia, rada susah gitu loh. Agak susah ya. Aku itu ada gua. Setiap hari. Biasanya juga aku melihatnya ini banyak orang adi di depan masjid bukan di dalam. Ade goblok. Wah. Di depan. Dia udah nikah. Nongkrongnya di depan tapi enggak masuk. Udah Frankie. Wah, itu Frank lu dilangin sama. Demo. Iya lu. Siapa nih bapak? Ya kan udah ada ustadz kan. Eh bapak, gua bawa anak asuhan nih. Rika aku marah banget. Iboy siapa? Itu Iboy dua Numi, aku marah banget. Mana si Iboy siapa? Itu yang mana? Itu disini gak bisa berburu. Dia udah nikah. Udah nikah Toki, mau deketin adek. Aku katanya Aduh, boleh. Mantap. Tapi kalau dilakukan boleh. Ayo. Bisa tapi kemungkinannya dosa kemungkinannya. Oh, berdosa ya, Pak? Berdosa ya, Pak? Tapi kalau jarak-jarak itu waktu hujan. Hujan ya, yang benar ya. Aduh. Waduh, kayaknya dilaknat ini gede. Masih belum sholat. Si Miki udah ini. Masuk kota. Iya tadi. Ya, moderator itu pada kemana? Itu? Wemi. Itu banyak moderator. Bukan, Cok. Tapi gak boleh. Bersyukur ini. Berkah. Iya, itu pengen mirip. Gue jemput Bang Miki dulu ya. Tapi, katanya kan hujan tuh rahmat, Pak. Iya, rahmat pakai berkah. Iboy, siapa sih namanya? Eh, apa gak? Iboy. Tambah aja, Wih. Tambah gak? Iya. Iboy. Maafin anak aku ya, emang Frankie emang gitu. Iya, enggak apa-apa. Kalau hujan enggak bisa ngerokok ya, apa masalahnya? Iya, maafin ya.
yang digendong, jangan 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 diturunin. Kenapa enggak diturunin? Kenapa enggak jangan diturunin? Lagi nyaman kata dia. Ngelamun. Suka. Ini kayak SM. Kenapa? Sama jenis. Astaga. Mana ada? Astaga. Aku menanyakan loh. Enggak. Ini aku lagi ngelamun. Enggak tahu. Lagi ngelamun enggak bisa ngomong. Soalnya tangannya deket ini sama tikus-tikus. Bisa geleng-geleng loh, guys. Tikus. Tikus-tikus kecil. Aku kangen Rara. Itu kapalnya bisa di sana. Ya, Rara lagi istirahat, guys. Aku ada kapal dikit. Bisa sewa dulu. Terus lu. Gede banget. Oh, iya. Ada kapal. Utah. Ada aja. Oh, iya di sini kan ada penyewaan kapal, guys. Malah ngambil kapal gede. Ada kemarin tuh. Dia berkeluh kesah nih pakai berita langit. Bentar, gua motor gua nggak di sini. Turunin dulu. Abis itu gendong lagi. Wah, ini ya maaf apa lagi? Woi, sono lu. Ya maaf. Tunggu dulu ya, kayak yang kepelitek palanya. Lagi buru. Kepelitek. Nah. Duduk dulu lah. Aku lihat karakterku berdiri capek liatnya. Wen mana Wen? Fiesta Chicken Nugget paling enak paling aku suka. Kita matiin live di YouTube nggak? Matiin dulu nggak sih? Biar bisa setel lagu kopi kanan guys. Bentar jangan satu bulan. Fiesta Chicken Nugget aku setiap hari. Fiesta. Gak tau siapa yang aneh. Gua sampe apa? Naik. Kapal oleh kapten, kapal oleh kapten. Gak bisa itu, gak bisa dimasukin itu kapalnya. Muter lagu. Bisa itu. Lagu broker aja ya. Ayo Mik. Let's ya, go. Ya, ini orang budi dari sini, bro. Timero dari sini kok. Lagu. Biru nih dek. Iya, di area pulas ini si Budi sini. Woi, ini masukin kapalnya di mana, woi? Satu bulan. Mantas, kredit. Ini siapa ini pakai baju biru? Dia. Bentar ya, itu lagunya kopi karen nggak ya? Harusnya sih nggak ya, soalnya itu background. Kenapa lagi? Nggak sih, Mas. Rambut, baju biru. Baju biru siapa nih? Ini Dodo ini kalau nggak salah. Apa? Do, ku hanya mau do. Iya, nggak ada ininya kopi. Mas, jangan mereka, mas. Kasar, mas. Apa? Do, sudah kenapa? Mau denger nggak? Wah. Saya kasar itu. Aman. Perang. Aman banget. Do, ini aja biar telinga kalian ringan. Apa sih? Kok di sini gua? Enggak, kalau pakai kertas saja jadinya. Ya maaf. Yang IM siapa sih? Mau yang Ruby atau yang enggak? Ada. Yang MS yang itu IMS semua di perasaan. Aduh. Ah, jenderal yang bisa turun tuh, Pak. Bisa kita mandi. Ada kabar tuh. Enggak tahu. Mari kita nge-chill. Kalau kalian main dragonnya sumpah paling betah tuh di desa Kalder. Depok. Kopi kanan enggak Depok. Gila airnya bagus banget loh sumpah kalau pakai mod ini. Kudorong. Loh kok dalam? Kok dalam ya? Dorong ya. Emang ini jatuh yang Kak, kalau lag mainin mirrornya ya, benar. Betul sekali, mainkan mirrornya guys. Ya ampun, kena lagnya, udah hilang. Kalau lag mainin mirror, yes. Ini tempat, wah gila ini kayak toilet-toilet lama gitu gak sih? bukan, tempat apa ini ya? Oh iya, layarnya lo mau aku kecilin, maksudnya mau aku gedein. Ah, marah banget. Aku lagi pengen banget denger lagu ini.
betul ya, kadang ya orang tuh jualin gold, tau gak sih? Gold di Dragoness. Pas baru-baru open tuh gamenya, mahal banget sumpah gold. Ya lama-lama jadi makin murah, jadi males. Aduh adem lagunya, iya. Enak banget nih lagunya sumpah, bisa bikin ngantuk. Coba pakai headset. Suara gendangnya tuh bikin apa ya? Enak banget dengernya pokoknya. Oh pernah kah? Iya bunuh. Ah iya pak, saya mau oplas dulu pak ya. Apa sih botak, kau gak usah ribut di radio botak. Masih baju. Maaf ya tuh, Dimas, jalankan ke sini. Kalau enggak, kita gak turun jalan sih pak. Pakai baju apa, Iing? Iya udah pakai headset. Bang. Nice. Headphone. Aku gak tahu ini bahasa apa sumpah. Ganti kulit. Emang Kabi gosong ya? Biru banget akhirnya semua. Wey, tangki itu yang mana? Tang, gede banget. Udah rame ya? Hah? Locker belum di Mary. Reputation rame juga ya reputation. Fuck us. Eh untuk anak, wey untuk anak broker bawa semua senjata, sandera semua orang di RS ya. Jangan sandera RS lah. Eh bang masukin lampu ya bang, masukin garasi bang, tidak ambil orang. Itu adekku. Adeknya bangin boy. Iya. Woi sini ngotak woi, udah ngotak kayak gini kok. Ini foto bersama mantap sih, mantap. Nanti kita fotonya abis demo aja. Ini belum semua cu, ada gua. Eh kok buset, motornya jalan sendiri? Loh. Ada Ghost Rider. Masalah apa? Ghost Rider. Aku merinding disco sih. Kurang api dong itu. Mana? Itu Tuhan gak bang? KPC habis baterai ya? Tau Tipisin dan kayak di cas lagi. Pasti Tam ngomong Tam. Wey katanya sih Sam yang mau ngomong. Miki aja kesini Miki. Woy nurut komando kaget rame udah kaget langsung ya udah kita ya, langsung aja katanya jalannya bareng ya. Jangan Oh, diambil lu. Kenapa nih kita mau ngapain nih? Apanya mah? Demo kan? Apanya? Oh, udah dipake. Oh. Ya, mana Epo cepat mana? Kalau coba ke jalan 6 3 detik lagi lah bilang. Ayo. Lama. Nunggu di situ dari 2 abad yang lalu loh. Mati. Baju biru siapa dah? Mana kita bawa Ustad? Siapa? Dia bintang. Ketek
Sep. Kepek acil. Kepeknya dan kepek mana? Kepek kepek. Belum. Kepek enggak tahu. Yang lain enggak ada kah? Kasih lihat kah? Lu. Ah, masih prank. Enggak ada aja nanti aja. Ya aku enggak ngedengerin ya. Woi, Bang King. Iya kah? Iya, serius. Woi, anjing lu mau makan? Gua dong. Antek-antek. Antek-antek lupa makan. Tolong. Oh, Nesha mesti dongonya kagak hilang-hilang, astaga. Mau ajak lo nih. Mungkin udah diambil. Lah lah hujan. Siap. Prank prank. Gua izin buang deh. Udah lu makan. Tuh dia. Pep aku enggak, Ben. Aku enggak. Aduh, parah. Gege lah. Sumpah dah. Gila ngobrolnya hujan-hujan. Mantap. Udah kayak pemakaman aja kita bawa payung semua ya. Entar juga ada tuh. Masukin lagi payungnya. Terpal, terpal. Lu ya udah kayak bawa pemakaman aja. Lu tuh anak jalanan apa anak mama pakai payung semua lu. Ror. Ya, si Frankie apa sih Frankie? Apa sih Frankie dari Medin Frankie? Masih hujan air aja. Pala. Woy, keren, ya lu mau makan. Iya. Sempet-sempetnya ngomong ya, bukannya makan malah ngomong. Kena karma. Mas Epo dari mana weh jalannya weh? Coba. Makasih Mas. Makasih udah follow. Siapa nih? Jangan cepet-cepet telepon. Bram. Wah, jarang banget. Maaf guys, telat guys. Nah, ikut Chan. Ikut lu boy. Tahu. Wah. Ada apa nih meet and greet? Eh, meet and greet. Wah. Enggak ada juga kan. Savage. Pagi di iset balak geng. Cepet deh, sudah nunggu ini. Ada apa? Udah. Mana? Gila, rame banget loh. Kapan lagi ya kan gangster sekota ngumpul di sini? Eh, bentar saya si Epo di jalan. Aduh, di jalan terus kayak gitulah. Ya, dia baru landing di bandara. Ada apa nih, Kak? Kita mau demo. Mami. Kita makan. Yang belakang di sembako. Ya, aku udah ganti baju ke garasi Prungna semua ya. Sebang ampun Bang Pula. Datang. Lihat di broker Bang ada ustadnya. Aduh, kayaknya ada ustad segala. Ini bawa senjata apa? Senjata tajam apa enggak? Makan kosong enggak? Kalian pakai nos langsung kayak YMS ya. Iyalah. Demo masalah perban. Gue mau nanya dong. Kita pengen perban itu stoknya ditambah. Woi. Ini enggak ada yang bawa mainan kan? Ya udah betul. Jangan. Iya, jangan ya. Ya tetap aja. Bersih aja kita. Nyimak aja ya. Aku bawa pisau doang. Dapat. Terus di mobil udah cumpung. Enggak, di mobil aku udah bersih. Suruh Epo aja langsung ngomong sini. Jadi aku yang ngomong biar beda bingung sekalian. Mana? Mochi Mas. Halo Mas. Itu Bila ya. Bukan? Ini ya. Epo ya. Epo ya. Iya ya. Oh ya, sudah langsung Mas Epo ngomong. Ngomong apa saya? Baru dateng. Wow, ngomong. Bang Thomas. Iya, humoris juga kamu ya. Oke, gimana Mas? Sepi halo? Mas Will? Oh. Hmm. Miki yuk. Yuk gimana yuk? Ayo Miki, yuk ngomong Miki. Ngomong lah Frank, jangan gue Frank. Nah, udah ngomong aja. Gue. Baru datang gue. Jadi kan semua kan di sini tahu kan karena kita stok perban tuh keterbatasan stok perban. Cek. Sam, tadi ya Sam. Udah nyuruh teriak lah. Oke Bang Sim ganteng. Gua ulang ya. Yo. Semua kan tahu di sini di RS tuh sok perban tuh menipis. Bener enggak? Semua sih tahu lah. Betul. Ya, kita di sini kumpul ya untuk adain demo biar gimana ya? Tam lu ngomong aja, Tam, gua enggak tahu apa anjing. Gini. Oh iya, Mas. Oh. Goblok. Wah, itu gua terus, angin terus. Gua lagi. Kita ini kan kekurangan perban nih dari kemarin.
katanya dibatasin Senin Rabu Jumat perban kan, tapi nyatanya Senin Rabu Jumat pun masih diperbatas ya kan. Sedangkan orang-orang ormas kayak kita ini, ini di luar kartel, di luar mafia sama reputation ya. Mas. Kayak orang-orang kayak BM, broker, Fagos, udah pasti kita-kita ini butuh perban untuk crafting vest kan. Karena penjualan keluarga kita ini cuma dari clip sama vest kan. Kalau kita nggak ada perban, kita nggak bisa yang namanya jual vest. Buru-buru jual vest untuk kita pakai sendiri aja kadang-kadang nggak ada. Bener nggak? Betul, betul. 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 Makanya di sini kita mau demo bersih tanpa adanya genjatan senjata. Kita mau perban itu diperjualbelikan lagi dengan secara normal lagi. Nggak ada yang dibatas-batasin lagi kayak gini. Gimana? Gas. Setuju. Setuju. Jadi gini, kita semua berkumpul di sini dari semua keluarga. Untuk hari ini kita lupain semua masalah-masalah yang udah berlalu sama masalah kita. Kita malam ini nyatu semua satu suara, satu tujuan, yaitu untuk menormalkan penjualan perban kepada kita dan warga-warga lah semua. Kita kan sangat butuhin itu kan. Dan kemarin ada informasi tuh kalau apa IMS ngirim apa ada pengirim perban ya di hari apa tuh, Minggu ya? Enggak tahu itu kalau iya iya. Jadi tuh, gini loh. Untuk pengiriman perban itu IMS ada pengiriman perban setiap hari Minggu. Nih gue bocorin nih sama kalian. Tapi pengiriman perban itu sama pengiriman senjata. Pengiriman senjata ada berita langit, tapi kalau pengiriman perban itu enggak ada berita langit. Dan rutenya itu dari Paleto lewat tol kanan baru ke Pilbox. Untuk jamnya belum dapat gua jam-jamnya. Asia benar berarti kan. Ya bisa kita lihatlah. Iya, nanti beli, kita lihatlah. Kita beli perban di sini yang udah sesuai harinya aja belum tentu kita dapat semua gitu. Kehabisan terus. Iya bener, sumpah susah banget sekarang beli perban asli. Gak bohong. Ada yang mau ditambahin gak nih? Berdoa dulu, berdoa. Nasi mas. Kemana? Thank you, mau kasih masukan gak? Jangan lupa nonton tiap hari ya. Kambi. Ya paling itu tadi, setiap kelompok tuh ada satu orang lah yang ditunjuk. Buat yang ditunjuk itu untuk buka suara mewakili untuk ngomong berarti kalau iya sama orang-orang pemerintah atau pemerintah siapa ini cowok kakoi siapa kakoi gila dan aduan cintra terhalang keluarga iya kak saya off dulu ya wifi nya rusak oh iya gak apa-apa santai makasih ya Fiona thank you Fiona udah mungkin kalau yang satu orang tunggu ya. Berbicara kok kita udah kumpul depan itu aja ntar ngomongin botak nggak ini masalahnya udah jelas ya pokoknya kita demo sekarang ini satu tujuan yaitu menormalkan penjualan bendek kepada kita ya kita tahu selagi ya kita nerima bendek itu pun di hari-hari tertentu dan itu belum tentu dapat ada juga orang yang udah benar-benar nunggu nih hari ini nggak dapat kan stok habis besok dia nunggu mau beli taunya besok habis lagi gitu iya kan kemarin kayak, gua kayak gua kemarin hari Senin gua mau beli bendek itu harusnya dia jual kan tapi dia dengan alasan ada di atasan bawahan gak bisa akses berangkat dan ada atasannya bilang udah habis pas di jam pagi sebelum badai itu udah habis ya, sebelum badai itu udah gak diperjualbelikan lagi kayak gitu alasan terus mereka. Kalau aku mau ya minta ya kita kumpulin dari masing-masing keluarga kita keluhan kita tentang bendek. Jadi entah pas saat pemerintah dengerin jadi kita, kita ada satu perwakilan dari keluarga kita yang ngomong keluhan kita tentang bendek gitu. Nah, dari broker, iya. BM, repo, dari Fagos juga. Semangat demonya pasti dong. Repo, repo. Iya, repo. Kalau David lebih seru nih demo nih. Oh, mas, mas. Kaget, congor, ini kan ngomong. Nih. Lol. Rokoknya kagak mati-mati. Eh itu aku kok bingung, aku merasa bingung dari tadi nih. Aduh, keram kan anti air. Keram anti air. Rokoknya enggak mati. Iya itu iki, Mas, Mas. Rokok anti air. Rokok disumet nanti aja. Udah. Ini gua sama nunggu. Mau
Blok. Dari mana ya? Dari broker dulu mungkin ya. Keluhan broker tentang bendek ya. Wih, ada mau ngomong nggak keluhan broker ini? Broker tentang bendek apa? Apa aja? Keluhannya, gue cepet tusun. Kalau ada bendek, emang lu beban botak. Ya emang bener, cepet tusun. Susah bendek, susah buat kita mau penjualan, susah buat crafting, susah semuanya kalau ada broker. Dari BM gimana? Ya, ya yang paling utama itu tadi, pemasukan untuk kantor itu menipis. All my friends are toxic, ambitionless, and always negative. Matiin gak sih facecamku guys? Kalau gue mah, kita tolok kanan tolok kiri, gak ada rompi gitu aja gue. Yeah. Sebenarnya bukan nah. Cuma... apalagi nih kayak kayaknya lagi mantep banget kalau kayak gini asli udah, apa ya, lawan polisi ya itu udah susah keren dikit lagi 100 kalau polisi kan ada tuh demo 100 orang kiriman fair semua ya pasti sampah nanti bisa dengar arah-arah guys dan polisi juga kenapa stok bendeknya selalu banyak ini kita heran ya, nanti matiin pas kita bersama oke setengahnya di stokan ke polisi lalu buat warga kita nggak tahu tapi gua dengar-dengar sih dari salah satu bocoran katanya sih bendek itu diprioritasin untuk wajib dulu baru ke anak jalanan makasih ya gitu. Halo bang empat bulan fire nya thank you nggak bisa sebenarnya kayak gitu kan kita harusnya kan cepat-cepat dia dapat kan ke whitelist dulu baru ke kita udah ini udah jelas kan semuanya gimana kita langsung jalan aja mau dari jalan, mana jalan, nih kita titiknya jalan pak kita mau nggak usah pakai mobil cukup kita jalan aja ayo biar kalau bisa warga yang ngeliat itu kita rangkul juga ke sekalian kita rame-ramein kita gitu enaknya dari mana nih kita jalan mau dari sini coba dari RS gimana kalau nggak dari garasi 8 dari sini ke pillbox aja dulu tam. Dari sini ke pillbox, dari pillbox ke pemerintah. Dari sini ke pillbox. Ya. Udah, dari sini tujuannya langsung ke pillbox. Itu ya. Kantor yang mau Pak Ustadz aja. Oke. Bener juga. Kita kan punya Pak Ustadz. Ini udah kumpul semua belum? Kalau udah kumpul, kita jalannya ya. Kita baris, baris per keluarga. Udah. Broker. Bantu 100.000. Iya, bantu 100 biar arah-arah, guys. Halo, Pak Haji. Aduh. Apa kabar, Pak Haji? Waduh. Mas, masih? Kram lagi ke kepalain si Adun, Mami. Mas. Kepalain. Kosong, jalan. Ayo. Yuk, let's go. Ayo, jalan. Woi, kuning. Ada warga langsung ajakin. Jalannya kayak gangster. Gila sih. Jalan. Nah, sebenarnya. Gangster. Kayak gangster dong. Wah, lewat sini, Bang. Mana? Jalan kaki. Oh, sini. Gila. Makin aja sama satu encok. Weh beberapa orang sambil nge-tweet dong dipotoin. PLN aman bang. Apa ya namanya? Udah suruh bapak gua buat. Gila rame banget guys kita ini guys kita awalnya aduh gua lupa lagi bukan bang bag demo. Kami mau digendong. Bisa ramein Twitter. Hai, kita pasang Twitter. Lu takut lu. Lagu demo. Wah, jangan. Apa ya lagu demo ya? Ntar aku kasih lagu. Nah, udah. Apa? Gua jadi nomor. Wih, keren banget. Kalau bisa lagu-lagu yang ini yang kayak main apa sih namanya? Drum band itu. Dance. Porter. Dance ini. Iya, drama-drama aja kalau bisa. Lu lihat lu
Jalan, jangan lari. Jalan, jangan lari. Bolak kan terus. Kopi kanan enggak? Kopi kanan enggak? Kopi kanan, kopi kanan, kopi kanan. Ampun, telingaku sakit. Kopi kanan, kopi kanan. Ada sorry. Kita lagi demo. Ini broker nih, deh. Kopi kanan, kopi kanan lah ini. Weh, kopi kanan. Kita demo. Weh, mantap, weh. Ah, mantap. Ini kan kalian mau. Pada diem-diem aja nyer jalan aja. Toto ada tukang kayu. Ini kita ke kantor polisi atau di enggak ada berat, enggak ada apa-apa, guys. Lari yuk. Siapa itu? Oh, si kentung. Wah, anjing. Bang Epo jelek. Wah, ada apa ini? Epo. Astaga. Halo. Bisa dapat tuh dokter tuh. Ada Ipo ya? Jelek. Jangan gitu Atwen. Kayak Ipo sehat. Atwen. Aduh Atwen parah banget Atwen. Dulu kecilanmu yang jaga yang nyelamatin kamu Epo loh. Hah? Di jalan lagi. Atwen. Tol kanan. Epo harusnya waktu itu ya biarin aja dia kelindes. Sekarang udah gede ya. Mukul-mukulin aku. Mukulin balik aja. Ya Epo makanya sehat. Pukulin balik udah gede. Asal tutup leh. Iya kah? Epo sakit. Epo langsung tutup. Ada yang bawa ini guys. Perasaan masih 5 dokter deh. Gak tau, cek atas. Udah gue cek tablet nih. Belum nyampe. Makanya. Ini kita lagi. Gak nyampe, nyampe lah ya. Lari tapi speednya jangan sampai 100. Bangsat kayak pentauran tai. Iya, mundur. Astu. Itu jangan itu. Nih, stay. Udah. Makasih Putri, salam kembali. Ikutan yuk. Lari. Kece sih. Kita demo, guys. Kotak lari aja. Kayak dikejar anjing. Mulai stick lagi. Iya ya, pasti banyak banget tadi. Ntar aku buatin facecam ya, buat bikin clip. Tapi takut ketinggalan gak sih? Jauhan. Ya gua ketinggalan rombongan anjir. Ora. Ande. Kasih paham Alika. Kak bawa samurai kak biar kayak tawuran beneran. Enggak dong, kayak gitu. Kita damai kok di sini ya. Kita ini demo damai. Maksudnya cuma orasi aja, guys. Nanti kalau kita rusuh langsung dibredet sama polisinya, bahaya. Oi. Ini kita langsung ke mana ya? Kita ke RS dulu atau ke Kepo? Eh, kalau lu. Apa? Lihat ini enggak apa flashlight-nya? Flashlight? Ada enggak? Enggak ada. Itu beda. Jelek banget. Bodoh. Mau buat kamera enggak? Astaga. Ini warga yang ngelihat ya langsung kena mental. Apa ini gangster kumpul semua anjir. Halo Barel. Jalan biasa yuk.
Iya, ini rumah sakitnya. Kok enggak nyala ya joystick gua ya? Itu. Halo, halo. Mati lampu, guys. Berhenti, Om. Berhenti, Om. Om, turun. Bilang ikut demo, ikut demo. Iya, suruh ikut. Turun, suruh ikut, suruh ikut. Iya, suruh ikut, suruh ikut. Kalau ikut gebukin, kalau enggak ikut. Ikut, ikut, ikut. Jangan gitu. Paksa. Dipaksa. Ayo, ayo. Mau itu mobil merom. Kalau enggak mau ikut gebukin, demo enggak tuh jadinya. Enggak bakar ban nih kita ya. Bakar hati. Jangan ngecas lagi ya, jangan ngecas lagi Antwem. Iya, harusnya kita bakar ban, guys. Udah nyampe, udah nyampe. Demo kita mau perban diperjualbelikan secara normal lagi, guys. Tak kopi kanan, tak jangan tak. Tak kopi kanan. Bukan gue yang setel, cu. Perban gratis ya, kalian ini mau apa? Kentang pengeruk. Perban gratis. Hah? Ini cuma satu gak pak? Nande. Ini kalian mau apa enggak, Bambang? Biar bapak denger dulu aspirasi itu tuh pak. Ayo kita mana coba jangan di depan air coy. Jalan apa? Nurut gitu. Coy jalan itu. Jalan. You way too beautiful girl. Hi Jihad. Thank you. Siapa itu? Wuih, mengerikan. Nanti kita bilang juga lagi yuk. Kita nurut guys. Kalau polisi yang bilang suruh demo di kantor pemerintah ya udah. Mati mas. Mati lampu. Glow sticknya jadi nggak bisa nyala juga. Kena air hujan. Nyalain kameranya please. Ngakak banget asli. Lemah lari ya. Tapi jelek. Siram. Ini jahat kakoi. Makasih ya pak, isinya bansos. Tapi jelek. Aku ngeluarin ini nih.
Ya, mudahlah. Nurut. Apa mantra itu, bang? Nurut banget, sumpah. Thank you ya, dua bonfire-nya ya. Lucu. Iya, ini cuacanya lagi nggak mendukung ya. Besok nih sakit semua nih. Besoknya masuk angin semuanya. Blok, Polisi mengayomi. Polisi atau ini? Pemerintah mengayomi. Ini enak kan? Siapa dong? Imot. Cik ini apa ya? Clipboard. Map? Oh bisa pegang map lah. Whiskey, wine. Nah akhirnya sengaja dihujadin. Gampang banget lah. Udah yang warna biru doang. Satu doang sini, lulu nih. Ini ngomong kok berapa meter ya? Ini pertinggi. Iset balas geng. Hurrah, besoknya pada masuk angin, iya loh. Lagian orang lagi demo juga diturun ke hujan. Wah, nah ini nyala di glow sticknya. Open. Tuh nyala guys kalau ada ini. Open. Keren banget sumpah. Ada orang. Terus kemana ini? Terus ini mau orasi ke siapa? Woi, luar aja. Orasi ke siapa? Twitterin biar bisa. Woi, luar aja. Yang punya motor, motor dekat. Parah. Ada ngomongnya ada 3,5 meter ya. Keren banget sumpah glow sticknya asik. Kayak api ya. Silakan Pak Abizar untuk melempar molotovnya, Pak. Pak Abizar. Melempar molotov, Pak. Polisinya ke sini, guys. Silakan, Pak. Wah. Mana nih pemerintah nih enggak keluar kah? Pak Dandi ya, tadi disuruh sini. Pak Dandi ke sini. Woi. Pak Dandi mata gua, Cuk. Sumpah dah. Baru tadi ketemu Pak Dandi. Kasihan aduh. Mau kelihatan lu aja enggak kelihatan. Tuh jelek. Mata lu kempang. Polisinya ke sini, guys. Tuh jelek lu. Wah, hilang kan lu. Tancet. Orang kesal lu. Ih, gua yang ini goblok kan yang rambut panjang tolol banget lu. Lu yang mana lu? Ini gua. Hah? Pak Dandi jaga anak. Iya, Pak Dandi. Heeh. Ya minimal kan ada sekretarisnya ya, guys ya. Iya, Bang. Lu punya gua enggak gua butuh. Ya, aku berapa tahun ya? Skill pakai baju di kota siapa nih kedua ini? Woi, pemerintah mana nih? Woi, pemerintah keluar lu, jangan pengecut lu, keluar lu. Woi. Dia bilang kaya, Pak, yang bilang kaya. Pak Ustadz paling depan. Enggak, Bang. Iya. Mekanik nih, Bang. Oke. Mekanik coy. Gila itu tuh. Mekanik jaga bengkel. Jaga bengkel. Siapa sih di Twitter? Skill nih deh. Pak, kita demo, Pak. Kita demo, Pak. Demo kenapa nih? Demo kenapa nih? Pak, keluar, Pak. Demo gara-gara Bapak korup. Pemerintah keluarga mu, Pak. Gila deh. Bapak ini ada demo apa ya? Gak boleh tahu ya, Pak. Aduh. Kepo banget. Perban, Pak. Bapak korup perban, Pak. Demo Bapak harga. Demo harga. Perban banyak ya, Pak. Buset, Twitter anjing. Banyak ditembakin, Pak. Perban, jangan perban. Pedenya ibu. Kayak korup, kayak korup. Siapa nih? Pak Dodo korup, tolong. Dilelang sama dia, Pak, dilelang. Itu di Twitter siapa ya? Hah? Gak tau tuh di Twitter tuh. Gak tau. Semangat, anjir.
Nama juga pa, demo sih, enggak pasti ya Heli. Mana Pak? Udah Pak, gua mau ngomong berita apa? Cek di Twitter siapa ini? Sabar dulu, sabar dulu. Ada sabar-sabaran. Ada apa? Ada gua, Pak. Kita capek-capek jalan nih. Udah jangan masuk, jangan ada sabar-sabaran. Luar aja kalau mau demo luar. Normalkan penjualan, Pak ya, normalkan penjualan. Bentek, Pak. Dengarkan keluarga lu, Pak. Gua bukan lu dengar. Kenapa gua digendong? Ya udah, Pak. Keluar dulu, keluar dulu. Luar aja kalau mau demo, Pak. Dengarkan, Pak, aspirasi warga. Apa ini nyuruh kita hujan-hujan, Pak? Bapak gak sayang warga, kah? Bapak, iya, bapak gak sayang warga. Nanti saya demo gimana ini, ya? Nah, bayar. Ada IMS. Ada IMS. IMS mahal, bisa duit. Makan duit, makan duit korupsi itu. Mahal itu. Yang diguisin mahal sama mereka. Ada rame banget guys, tengah kota di sini. Permisi, udah nyala juga tuh, lampu juga nyala tuh. Gak ada hubungannya sama nyala, Pak. Gak ada hubungannya sama lampu, Pak. Permisi. Permantap, Pak. Permisi, permisi. Kasih lihat nih, Bapak dokter. Gak usah lewat, Pak. Silahkan Bapak dokternya, mau ngomong mungkin di dalam tuh. Mengerikan. Gak ini kamu demo apa, kamu apa, yang gak terima apa. Berubah. Berban terus apa lagi berban? Jangan dorong-dorong, Pak. Turunkan enggak berban. Demo-demo jangan rusuh. Pak, siapa yang rusuh? Enggak ada yang rusuh di sini. Dorong-dorong dong. Mundur dulu, mundur dulu, mundur dulu, mundur dulu. Mundur dulu, Pak. Mundur dulu, Pak. Mundur dulu, mundur dulu, mundur dulu. Oke. Gratiskan korban, Pak. Tolong. Normalkan penjualan perban, murahkan harga perban dan murahkan warga berobat di rumah sakit, Pak. Berarti tentang IMS ya, tentang IMS berarti ya. Oke, segera dalam. Tubuh. Normalkan penjual. Pemerintah mana, Pak? Pemerintahnya. Normalkan perban, Pak. Wih, dapat. Tahu itu, Pak. Tahu. Pemerintah, Kak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak. Jangan cuma sedikit aja, ya, Pak. Warga untuk perban, Pak. Untuk perban, Pak. Mukanya mami seribu umat. Naikkan harga perban. Tuh, turunin, turunin, deh. Oke, langsung disetujuin, nih. Yang boneng, ini cuat, Kak. Oi. Disetujuin, nih, kalau dinaikin. Perban harus murah, normalin harga jual. Mundur dulu nih, IMS mau ngomong nih, mundur dulu. Yo, mundur. Kita kasih ruang, kasih ruang. Mundur dulu, IMS. Jadi IMS di atas sini ya. Mundur dulu, IMS mau ngomong. Ini cuat kakoi. Ini cuat kakoi. Om, nih kameranya, Pak. Oke, IMS ke tengah, Pak. Wah, makasih ya bonfire-nya dari Yoga Pratama, baik banget. Thank you Yoga, thank you banget. Ini mau dijelasin woi, mau jelasin ngumpul-ngumpul, mau dijelasin ngumpul. Pak, itu udah Pak pakai helikopter, Pak. Sakit mata saya, Pak. Kita enggak ngapa-ngapain sini, Pak. Jangan gitu ya, ya Pak. Pak, kok harus begini, Pak? Emang kita mau ngapain, Pak? Kita kan cuma menyampaikan aspirasi kita, Pak. Iya, ini mau saya balas aspirasi kalian dan iya, mau saya catat. Kenapa harus pakai heli gitu, Pak? Iya, Pak, kita nggak mau ngapa-ngapain. Kenapa? Kayak mau kita perang aja, Pak. Iya, iya, saya mau ngomong. Tolong yang lain berkumpul aja supaya suruh kumpul dulu, Pak. Suruh kumpul dulu, Pak. Ayo kumpul. Iya, aspirasi dari kalian juga kita catat kok. Suruh kumpul semuanya sini, kumpul semua. Yang penting kondusif. Kumpul. Woi, sini kumpul, mau dijelasin ini mau kumpul. Ya, mundur. Kumpul dulu, Pak. Mundur dulu, Pak. Lama-lama. Wah, ayo sini. Negatif, Pak. Nanti saya catat dulu aspirasi dari kalian, Pak ya. Nanti saya sampaikan ke atasan saya gitu. Sabar. Ini tuntutan bukan negosiasi, Pak. Enggak ada negosiasi. Yang benar negosiasi. Tidak ada negosiasi di sini. Benar, Pak.
Bapak kan menyampaikan aspirasi nih. Saya sebagai YMS mencatat aspirasi kalian dan akan memohonkan kepada pihak direktur. Nah, gitu. Direktur ini mohon Rene, Pak. Rene. Jadi ini ngomongnya sama yang depan atau sama yang belakang nih? Sabar dulu. Yang mana nih? Mana, nih, satu-satu sabar dulu, sabar. Saya pangkat tertinggi di YMS ya. Saya yang menyampaikan. Buset. Tenanya, Gananya. Ya udah, aspirasi kalian tidak akan saya catat ya. Mohon Aspirasi kalian tidak akan saya catat jika kalian tidak menghargai sebagai pihak YMS. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ini ya, oke teman-teman sekalian, saya terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktu di sini ya demo. Saya mohon pertama ketertibannya ya. Yang kedua, kita salah tiga lah dari teman-teman rekan sekalian, kita ngobrol di dalam, jangan ngobrol di luar ya. Nah nanti dari pemerintah sama petinggi IMS sama perwakilan desa dari pohon gitu aja ya. Boleh Pak, biar gak rusuh Pak. Nah itu salah tiga lah, silakan dari teman kuning, teman merah, atau teman baju pentungan baseball, salah satu lah. Salah satu dari kalian langsung masuk ke ruangan. Tambah Pak Polisi. Mungkin aku saran ya buat teman-teman kepolisian untuk jangan terlalu kasar. Ya. Pokoknya selama mereka terlalu kasar nih. Oke Pak, perwakilan merah saya Pak. Oke, ayo sini. Yo, masuk ke wakilan, masuk ke wakilan, masuk. Saya perwakilan kuning. Satu lagi mana? Kuning. Udin. Baju kulit, ada baju kulit nih. Baju kulit. Biaya perwakilan baju kulit. Cuma baby. Baju kulit. Marina, maaf. Ada saya aja yang masuk. Jangan pegang-pegang begituan, Pak. Udah masuk. Siap. Sem, loncat. Weh. Ini nih sama Sem. Nah, ini sekarang kalian nunggu aja, nunggu. Nggak, jelek banget, Pak. Ngomong di luar aja, anjir. Kentang, tak. Bingung, cok. Berat banget sini. Mana, yang mana? Coba angkat tangan. Wah, lu masih menghilang, mata gua. Kok muter-muter gak jelas, Bang Bud? Ah, ini siapa ini? Pak Ustadz. Malah ini siapa ini? Ya, Mami, ya? Bisa jadi pawang hujan nggak, Pak Ustadz? Pucak betul Pak, 1000 muat. Bisanya. Masih, aku juga lihat orang-orang pada 1000 muat. Kamu udah 1000 muat soalnya, Frank. Pucak betul loh. Kayak muridnya, Kak. Kamu juga 1000 muat, Frank. Iya, Kak, Bapak bisa melipat gandakan uang. Bukan saya, bukan di pasar. Lah, tadi bilangnya bisa. Bisa, Kak. Itu kaya raya dia. Saya murid dia jadi kaya raya saya. Sederhana hidupnya. Iya, ndak jadi kram. Dan tadi saya kerja jadi korban kram aja terus. Maaf. Pak Ustadz, rukiahin dia, Pak. Dia kram terus. Iya, ini emang murid saya ini, aduh, yang kurang ajar. Wah. Adik saya juga boleh enggak sih? Ini gimana ini kalau dirukiah nih? Jadi kram terus tadi, Pak Ustadz. Kram. Itu diajar aja. Nanti kena azab ya badannya, bengkok semua. Eh, kram lagi, kram. Coba aja harga manfaat 50 tiket aku jadi bisa spam. Jadi ini berarti apa namanya? Apa namanya? Udah lah. Lu gimana? Normal 55. Ini nih jelek nih. Siatin juga siatin. Ada ya? Pakai masker kan, pakai masker. Bang, kalau mau mau gua ganteng kan, Bang. Mami mah. Bayar. Apa-apa nih, Mi? Berapa, Bang? Wah, perlu aduin lumpuhin enggak? Mami maaf. Enggak. Soalnya aduh jago FC. Tadi ada nyamuk. Enggak. Enggak apa, aman aja. Bang, mau tanya dong, Bang. Enggak boleh. Udah, mumpung mereka masih ngobrol, kita nyalain lagi. Saya mau cari warga, Bang. Ini cewek kamu. Yatim kan? Kamu anak yatim kan? Iya, saya yatim piatu.
Saya warga. Saya mau cari keluarga. Keluarga. Mau cari mau cari keluarga tuh, En. Kirain mau cari warga. Ini semua warga. Cari keluarga. Cari keluarga kamu ya. Kamu cari keluarga yang cari seperti apa? Aja. Ya, yang putih-putih. Pakai musik yang adem tadi enggak? Itu saya suka ya? Pernah ketemu sama. Ini saya putih-putih. Minta izin. Kalau apa jadi ustaz? Dia kalau ustaz. Jadi putih-putih, Pak Ustaz sih. Ini guru saya, Kak. Ini ya, maaf nih ya, Pak. Cari keluarga tugas mudah cari makan, Pak. Iya, makannya syarat-syaratnya apa aja, Bang? Syaratnya aspirasi ya, kecil ya. Oh iya, kita jadi keluarga itu gak mungkin tergantung lo gimana baik apa enggaknya. Sandra. Jadi keluarga benar-benar harus jadi keluarga satu darah sama kita. Ya, kalau mental masih mencle-mencle gue bukan jadiin keluarga lo. Kayak minta-minta jadi keluarga tuh menurut gue enggak banget sih. Lu cari keluarga dengan hati jati diri lu sendiri. Gak minta-minta gini menurut gua. Kasih saran ya buat dari gua. Oke. Udah gua jelasin kan. Lu misalnya pengen cari keluarga benar-benar keberuntungan lu di jalan lah. Kita ini semua anak jalanan kok. Sama kayak lu dulu. Tapi kalau gua enggak. Kalau aku dari rahim ibuku sebelahku nih. Kamu bilangan lahir dari anak jalanan. Sentil lo ya? Oh enggak, abang-abang maksudnya. Tunjukkan betapa jelasnya jalan. Kamu tuh lahir di rumah sakit, 3, iya, operasi, iya. Sesar, iya, anak kembar, mahal. Tukang nge-chess lagi. Itu apa cuma terkenan barang? Iya kayak apa? Itu. Lucu ya, kita nunggu kayak benar-benar demo beneran. Disemprot. Buset, disemprot gitu. DM aja spek lu ngap. Itu bisa mati loh disemprot itu. Jangan patah-patahan dulu weh, tunggu kasihan yang dalam. Marahin polisi ya, marahin. Tetap sini. Awas, Pak. Gak boleh. Pak. Saya menyerang pohon. Waduh. Awas menyerang pohon, Bambang. Pak, saya mau ikut. Nanti warganya kesemprot, Pak. Warganya ntar kesemprot, Pak. Ya udah, saya. Awas, saya mau jawab dulu. Bukannya di depan. Dan Bapak jangan semprot-semprot, nanti warganya kena. Iya, saya mau nyemprot pohon. Bapak tak semprot harus nanti. Iya, awas, awas. Wih, kamu mau tak semprot kamu, kamu mau tak semprot kamu, hah? Naik-naik. Turun. Aku mau nyemprot pohon. Nyemprot pohon, gitu. Nyemprot pohon. Itu bisa mati loh kena itu. Maksudnya bisa langsung pingsan. Sakit banget itu water cannon. Ewen, udah mandi belum? Lu aja dah, keberuntungan lu aja. Oke, okay. Lu bisa aja tuh, lihat aja tuh warna merah, warna kuning, warna apa aja bisa. Lumpur dulu. Sini dulu. Woi, kumpul woi, kita nego woi. Nuh, di save ya. Save tadi. Udah ya. Mana kumpul? Lu apa? Kakaknya mau ini, mau beda sendiri. Oh. Oke, jadi gampang itu kenalin ya. Nanti kan bisa dikasih tahu sama teman-temannya. Woi, sem gitu kan. Woi, sem. Kita gak ada yang tau kan teman-teman. Berarti enggak. Ini cara. Kita di dalam enggak ada kepolisian juga. Terima kasih breakdown. Thank you breakdown. Terima kasih banyak ya breakdown. Tetap yang ngomong Pak segitu gitu. Kita bakal dengerin aja Pak yang belakang Pak. Tolonglah Pak, kita butuh denger juga nih Pak. Kita juga butuh ini juga Pak. Pak, ini saya bukan demo Pak. Ini saya bukan demo. Soalnya orang diambil Pak. Cuma nih datang ke sini nih jalan-jalan nih. Polisinya tuh. Adik. Capek Pak jalan Pak. Wah, nonton Pak. Tapi ada lucu. Pak, boleh pinjem gak di bayinya? Enggak. Kalian bakal dijelaskan juga, Pak. Sabar dulu. Namanya, Pak. Nama kamu siapa, Dek? Siapa namanya? Ken. Namaku Ken. Ken, cowok ya? Iya. Cowok lah, cewek. Coba. Yaudah, ini saya bicarakan sama permintaan nih. Tunggu sini. Ini nanti siapa? Agak. Jangan lupa makan dia. Ya, agak mundur. Lulu.
Lulu gak ini nih? Iya ini Pak siapa ya Pak? Pak Kentang. Oh Pak Kentang, saya mau ajak ngobrol dede bayinya Pak. Kita negatif bandage Pak. Kenapa? Sama kita udah. Kok ketawanya kayak gitu, kayak anak kecil. Nah ini lucu kan? Itu Pak, dicari Pak. Kamu pikir boneka lucu? Jadi gini Pak Kentang, saya kan udah mau nikah nih, saya mau belajar ini membuat anak, belajar membuat anak. Kamu kok orang sama gitu sih Pak? Saya mau belajar ini mengasuh anak gitu. Mengasuh anak, nggak bener Pak. Ini Pak Kentang pikirannya langsung kemana-mana loh, Mami lo bilang ini mau nikah. Ini siapa sih Pak Kentang? Iya Pak Kentang, tapi kok kayaknya menggelap ya? Siapa? Lagi melamun. Astaga. Ini ibu siapa ya? Oh, negatif Pak. Coba tengok bajunya. Gas lucu gua dengan lu. Lucuan gua kenapa? Enggak, lucuan gua. Kenapa emang, Pak? Ade. Nih, cowok apa cewek? Cowok dong. Betina. Kok enggak bisa gitu, Pak. Ini anak kecil Bapak bilangnya betina. Betina itu dikhususkan untuk hewan kasihan penggantinya Bang Afi. Betina tuh sapi betina, sapi yang ini cewek apa cowok? Tapi ini kecil, ini cewek apa cowok? Cowok. Jantan. Jantan itu juga Pak, tapi jantan. Kalian bakal dibicarakan. Nah, ceritanya nanti bakal ngomong. Enggak kentang. Kentang saya kan sapi kan. Saya enggak mau enggak yang bayi. Kita main mata kanan aja. Soalnya berisik banget banyak yang ngomong nanti. Mana tadi? Mana sih? Adik, kakak punya boneka. Sudah keputusan tetap. Ini di saku nih. Sudah enggak bisa. Punya boneka, punya permen, punya duit juga banyak banget. Wah. Minta deh, minta. Oh, duit kah? Itu juga ada banyak juga. Ini kakak selipin duit nih. Kamu enggak tahu duit anak kecil ini berapa? Hmm? Enggak tahu duit anak kecil ini berapa? Enggak. 500 miliar. Saya langsung kena mental Pak dengerin. Enggak usah deh. Berarti udah kaya nanti ya daripada kakak tahu. Tapi bohong. Bapak-bapak, polisi kok suka berbohong? Enggak bohong, tapi ya bercanda aja. Enggak, kan kita begini. Umur berapa sih ini? Aku mau 1 tahun, Tante. 1 tahun? Nanti ya kalau udah TK itu, homeschooling aja sama kakak Lulu itu. Kakak lu jago ngajarin anak kecil, ya? Baris semua. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Lian juga bisa itu. Nanti ya, coba dik itu kakak oh, bisa bahasa Jepang. Aduh, ya anak siapa lagi pak? Anak Papi Yuna. Adik nanti ya kalau ketemu Papi Yuna itu ini siapa Papi ya? Siapa anak siapa? Gituin deh ini di bawah kabur. Gacha ya. Barisnya di mana? Sini. Oke. Wow. Itu apa? Itu apa? Apa hijau, Bang? Mana? Nih, biru. Mas, Kak. Mana tuh? Ini siapa samping gua? Ini aja di sini ya. Mana? Emang baris ini di mana sih? Sini. Mana? Tunjuk dah. Hitam. Itu kenapa dinaikin ya mobil polisinya ke dalam? Sumpah. Mau sih, Mas. Goblok emang. Jadi masih banyak perempuan di sini. Aduh, iya, nggak boleh ya, Pak Ustadz ya.
Ustaz, cara ini biar... Siapa yang bilang sama Mama Budi? Sama kurang-kurang Ustaz yang mau ceramah. Kurang-kurang. Saya mau nanya lagi, Ustaz. Iya, kenapa? Aduh, maunya Mama cara Dede. Cara kitanan nggak sakit itu. Makasih ya, Angger Robin. Aditya, thank you. Yang sunat, bonfire, cewek ya, apa? Kitanan biar nggak sakit, aduh, dibius. Dibius berkali-kali itu gimana ceritanya tuh? Tetap sakit, nah, Pak. Mana tahu perbuatannya. Tetap sakit, Pak. Anak kamu tidak merasakan. Bapak enggak sunat ya, Pak? Sunat sudah sunat dong. Udah tua ya. Ustaz, mana coba lihat. Pak Ustaz, coba lihat, Pak. Coba lihat, Pak. Ini apa sih kok ngomong sunat-sunat dong? Bukan dia. Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz. Sunat belum ya? Tadi kok mana? Udah kayak ya. Ya dulu, Pak Ustaz. Udah. Iya, iya. Cara biar istri enggak marah kalau kamu nikah lagi, Pak Ustaz. Waduh. Waduh. Berat-berat. Jajan, Pak. Lapor-lapor dulu. Iya, Pak Ustaz. Kasih jajan. Itu biasanya kasih uang dulu yang banyak baru mau gitu. Berapa biasanya yang banyak itu? Mama Dede kata Bang. Enggak tahu kalau biasanya berapa. Tergantung istrinya. Aduh, aduh. Ustaz, Ustaz. Udah senang. Jatah lancar aman gitu. Oh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Oke, nonton. Hai, Angel. Jangan bukan ini. Nonton lagi ya. Habis pelor 4 kali udah ini. Rame banget itu mobil polisi gila. Aduh itu kok rame banget. Kita mau dengerin Pak Ustaz nih. Perempuan ini enggak dengerin bisa dia. Belum adon sama adon belum sunat. Iya. Boleh kenapa? Boleh bini. Polisi berisik oi, bel. Ini polisinya rame. Saya nanya kan Pak. Iya. Enggak dengar tadi itu. Disuruh duduk melingkar mau ngapain nih? Enggak tahu. Bini 4 maksimal 4. Oh, kok ada kita disuruh ngapain sirian? Iya. Enggak tahu. Main satu lah. Enggak ada yang bisa main satu, Pak. Eh, belum. Saya kan belum. Saya punya cita-cita. Masih ngomong di dalam. 12. Nunggu dulu kita makanya. Aduh. Itu bina apa kenalin? Ngapain satu kota? Kalau anak enggak apa 12. Oh, berisik banget itu. Wah, kalau anak enggak apa-apa, Pak, istri 12, Pak. Enggak apa-apa kalau anak, saya mungkin enggak masalah. Lah kan sama aja om istri sama anak om. Asa gak pernah. Gak apa-apa. Ini polisnya ini ya kalau mau pos kucing ya. Marahin. Kita buat pake mami contoh aja. Berisik banget. Ya kok gak bisa. Oh Allah di Almighty. Aduh. Ah mantap mantap. Kopi kanan. Ibu polis dan. Ngapain kamu sih dulu? Bobo mami. Udah mama enggak mau di mana-mana itu mumpung ada Ustaz gratis. Pak matiin, Pak. Pak matiin, Pak. Mau apa? Mau nanya enggak mami itu mumpung ada Ustaz gratis. Tanya apa? Iya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, shalom. Sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Amin. Salam dari Binjai. Amin. Mana ya enggak pernah ketemu. Pak, tepuk dadanya, Pak. Tepuk dada. Saya lupa mantra tuh. Ayo, Pak, kasih pencerahan ya, Pak. Woi. Salam dari Binjai. Woi, lagi, Bang. Lagi, Bang. Coba lagi, lagi, Bang. Lagi. Salam hadapnya ke pangkuan. Woi. Bang, Bang, mukul pohon, Bang, ada sakit, Bang? Enggak, Bang, biasa mukul besi, Bang, soalnya, Bang. Waduh, ilmu dalam. Ya, ilmu luar, Bang, lebih tepat. Tekan lagi viral, salam dari Binjai. Bang, siapa ini? Kantak, ya? Waduh, ini. Kodok Wizard, Bang. Pak Ustadz. Iya, Bang. Iya, iya, kenapa? Aduh, Pak Ustadz, ini gimana ya saya suami saya ini ya? Nggak balik-balik. Kayak, apa? Kayak apa sih namanya? Kawin lagi, Bu. Kawin lagi, Bu. Kayak Bang Toib. Bikin saya mau. Kayak Bang Toib, Pak. Nggak pulang-pulang, loh. Bukan nyari nafkah, Bu. Tiga hari, tiga lebaran. Coba ya. Nyari nafkah buat ibunya. Tiga kali lebaran, nih. Nah, nafkah. Apa? Tiga kali lebaran. Tiga kali lebaran, nggak pulang-pulang. Ini cowok kakoi. Ini cowok kakoi. Istri itu dia. Ini cowok kakoi. Apa saya harus menceraikan gitu? Tenang aja. Kalau bisa dipertahankan. Mami Opi, tenang aja ada Papi Iboy di belakang. Mau pindah agama gak, Cu? Mau pindah agama gak? Aduh. Sini bang, kita bang. Aduh.
Gimana Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz. Makasih ya Arya, banyak banget guys. Yang pun dari Arya. Kenapa Pak Ustadz? Dua, tiga, lima, tapi sudah lebaran apa nggak pulang-pulang? Jangan-jangan suami saya malah cari istri kedua. Mau dimadu tiga Pak saya. Wih, masa mau ganti madu tiga? 20! Nggak tahu Pak. Tapi ibu kan ada lagunya Pak, tiga madu tiga. Thank you banget ya, makasih banget. Makasih, 20 bonfire. Aduh Arya keren. Saya cuci-cuci sendiri, masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, tidur-tidur sendiri. Makanya juga tidur sendiri, gua udah gak pernah ditidurin lagi. Tuh Pak, suami sekarang di luar. Suami saya gak tahu Pak kemana. Tiga kali kemana, tiga kali kemarin juga gak ada. Ini udah tangan belayan Pak. Nah, waduh. Tapi kalau misalkan saya cari suami baru itu gimana gitu Pak? Udah punya anak belum? Anak saya ada 40 Pak. Biarin lihat. Polisi open tolong. Kalau udah punya anak susah kalau cari suami baru. Nah, makanya saya sudah punya anak Pak. Gitu. Mana tuh Pak? Ininya. Terus gimana Pak? Jalan keluarnya. Mengelus rambut lu. Enggak bisa didiemin sih ini. Aduh. Suaminya kerja apa? Suami saya kerja TNI, berat, Pak. Oh, TNI. Woi, jangan suwe. Mengabdi ke ini pemerintah. Tapi enggak pulang-pulang, Pak. Enggak ngerti kemarin terakhir itu berapa bulan yang lalu itu apa tuh ada hoax, enggak tahu apapun lah itu. Pesawat jatuh, rumor pesawat jatuh itu ada suamiku di situ, tapi nggak tahu lagi sih itu masih rumornya seperti itu gitu kan. Kayaknya tapi sampai sekarang belum balik, nggak ada kabar lagi. Pada apa? Dihubungi nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, dihubungi juga nggak bisa. Rame banget, sumpah itu ngapain? Gimana Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz di YouTube ya. Saya harus kayak gimana Pak? Bisa diterawang nggak Pak? Itu suami saya masih ada apa nggak Pak? Ada jasadnya apa enggak gitu kan Pak? Buat teman-teman di YouTube nih, kalian pindah ke Buya ya. Terima kasih udah mampir. Let's go Buya, let's go. Macam putih gitu loh, kalau enggak salah. Ditemu. Wih, mau bos. Astaga. Dimas Kanjeng kali. Bukan Dimas Kanjeng saya. Astaga. Terus gimana Pak itu Pak saya Pak? Ya kalau udah jangka berapa nanti nyari. Kepaksa nyari suami lagi. Oh, saya harus cari suami lagi. Dadah, ya, gitu. Ya, kita lanjut di Buya ya. Dadah. Saya sudah gak kuat, Pak, tidur sendirian, Pak. Saya gak mau sama Pak Ustadz.